Baik, sebelum kita memulai acara webinar, saya akan membacakan tata tertib webinar. Pertama, kami membuka sesi tanya jawab pada akhir sesi pemaparan dari narasumber. Pertanyaan yang diajukan akan disampaikan kepada pemateri melalui moderator. Kedua, peserta yang bergabung melalui Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan melalui raise yang ada pada Zoom meeting. Yang ketiga, harap memperhatikan etika dalam memberikan komentar pada live chat Zoom meeting. Sekali lagi, Tata tertib webinar pertama, kami membuka sesi tanya jawab pada akhir sesi pemaparan dari narasumber. Pertanyaan yang diajukan akan disampaikan kepada pemateri melalui moderator. Kedua, peserta yang bergabung melalui Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan melalui raise yang ada pada menu Zoom meeting. Yang ketiga, harap memperhatikan etika dalam memberikan komentar pada live chat Zoom meeting. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumuswastu, namo budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya sedikit berpantu. Ada buaya di atas dahan, dahan yang ada di pohon ceringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara webinar seri 10 ASN Talent Academy dengan tema kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan pada Jumat 18 Agustus 2023. Webinar ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten atau disingkat GNDK. Sebelum memasuki acara, izinkan kami untuk terlebih dahulu menyapa yang terhormat kepada Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN, Bapak Dr. Mari Pandarto MSI, Kepala Bidang Pengembangan Karakter ASN, Bapak Dadan Sidakul Anwar SMBA MSI, yang kami hormati narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Triwidodo Wahyu Utomo, SHMA, dan Mbak Maharini Dian Ayu Anugraini, AAP, selaku moderator kita pada acara webinar hari ini. Bapak Ibu hadirin, sebelum memulai acara inti, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk dengan untuk duduk dengan sikap sempurna. Bapak Ibu hadirin seluruh peserta webinar, tibalah kita pada sesi webinar seri 10 ASN Talent Akademi hari ini. Dengan hormat kami mengundang moderator kita pada kesempatan kali ini yaitu Mbak Maharani Diah. Beliau adalah seorang pengelola pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, kami persilakan kepada Mbak Maharani Diah untuk mengambil alih sesi webinar kali ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Arianti semangat ya masih dalam suasana HUTRI ke-78 kita. Jadi saya harap peserta uh, webinar dan juga Bapak Ibu masih semangat juga. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama saya akan ucapkan uh, terima kasih atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini diberikan kesehatan, jadi dapat mengikuti acara webinar ini dengan kondisi sehat. Lalu terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN Laneri, Bapak Marimandarto MSI, dan juga kepada Bapak Narasumber kami, Bapak Dr. Triwidodo Wahyu Utomo SHMA, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, tidak lupa terima kasih kepada peserta webinar yang luar biasa dari ASN-ASN bertalenta, yang nantinya akan menjadi agent of change, ya, dalam uh, kepemimpinan negara kita tercinta ini, dan juga kepada teman-teman panitia penyelenggara webinar dari lembaga administrasi negara yang telah memberikan kesempatan kepada saya pagi hari ini untuk dapat uh, memandu jalannya diskusi pada webinar pagi hari ini. Mohon izin perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kalau tidak kenal maka nggak kenal gitu. Boleh ya saya izin berpantun? Kayaknya kurang kalau di sini nggak pantun tapi tolong disautin ya panitia biar nggak ini gitu. Pohon pepaya tiada berduri, cakep. Tumbuh bersama bunga melati, cakep. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri semoga bisa menjalin silaturahmi. Saya Maharani Dian ASN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada pagi hari ini akan menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi webinar pada kesempatan ini. Jadi webinar kita pada pagi hari ini bertemakan uh, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan di mana uh, Bapak Ibu semuanya akan mendengarkan paparan langsung nih dari narasumber kami yang tentunya sangat kompeten di bidangnya, prestasi dan kiprahnya sudah tidak main-main ya untuk dapat kita serap bersama gitu ilmu-ilmunya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah yang terhormat Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo SHMA. Beliau ini merupakan seorang ayah, pemimpin dalam organisasi, lalu peneliti utama, inovator, praktisi, dan juga penulis dengan banyak karya baik jurnal ilmiah maupun karya cetak yang luar biasa bagusnya. Lalu juga pengajar. Nah, pastinya juga narasumber yang handal dalam banyak pelatihan kepemimpinan baik nasional maupun internasional. Jadi beruntung sekali ya pada pagi hari ini. Untuk tema pagi ini tidak lupa kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi topik bahasan ini tentunya sangat berguna ya untuk life skill kita, leadership leadership skill kita. Karena dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi khususnya karena peserta dalam webinar ini semuanya ASN di mana uh, Bapak Ibu ini merupakan uh, pengemban tanggung jawab yang lebih gitu di negara kita yang tercinta ini contoh dalam masyarakat. Uh, nah, dalam bahasan ini akan ada uh, muncul itu satu model kepemimpinan yang akan Nah, langsung bahas nantinya yaitu adalah kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Ini merupakan salah satu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan oleh yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Nah, tapi sebelumnya kepemimpinan ini dipastikan dimiliki uh, dulu untuk memimpin diri sendiri dulu gitu ya atau self leadership yang harus ditumbuhkan terlebih dahulu karena kalau tidak bisa memimpin diri sendiri maka kita tidak tahu potensi diri kita jadi tidak bisa memaksimalkan potensi lalu bagaimana mungkin kita bisa mengetahui dan memimpin uh, orang lain menginfluence atau mempengaruhi sekitar untuk memberikan hal yang terbaik untuk sekitar apabila tidak diawali oleh kemampuan untuk memimpin diri sendiri yang baik Nah, ada tiga mindset utama dari kepemimpinan, ada humble, hostile, dan hungry, di mana untuk jadi pemimpin kita pasti harus rendah hati, terbuka terhadap inovasi, gesit dalam menangkap peluang, dan juga maksimal dalam mengerjakan pekerjaan. Dan juga pastinya berambisi untuk jadi yang lebih baik ya. Maka dari itu, untuk lebih lanjutnya, tentunya telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa berpengalaman dalam kepemimpinannya, melewati beberapa era dan kondisi zaman yang berbeda, namun tetap menjadi pemimpin yang amanah. Selamat pagi kepada Bapak narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Triwidodo Wahyu Utomo SHMA. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah, Mbak Rani, selamat pagi. Pagi, jadi semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, ya, Patria. Amin, amin. Agar dapat ya, terus berkarya nih, mencerdaskan insan-insan uh, ASN biar lebih baik gitu. Insya Allah, Mbak. Oke, okay. uh, tanpa menunggu lama, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang siapa ya narasumber kita ini, jadi. Uh, yang terlalu Bapak Dokter Tri Widodo Wahyu Utomo, SMA ini, uh, beliau saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara di Lembaga Administrasi Negara RI yang dijabat mulai dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Ya, luar biasa, masih amanah sampai sekarang. Gitu, uh, selain itu, selain di pekerjaan, beliau juga aktif berorganisasi, dimana dari tahun... 2022 beliau juga merupakan ketua bidang pengembangan inovasi dan pembinaan SDM Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri luar biasa karena balance gitu antara pekerjaan di organisasi juga berkiprah gitu sebagai pemimpin keren banget lalu asesor di kompetensi kebijakan publik di LSP LAN sampai dengan sekarang ini nih yang luar biasa serta pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 beliau menjadi juri Innovation Government Award. Jadi uh, beliau ini merupakan orang yang sangat terbuka terhadap perubahan, sangat mencintai inovasi gitu ya Pak ya. Sehingga bisa memberikan perubahan-perubahan baru gitu bagi kemajuan negeri ini. Nah, selain itu beliau juga merupakan penulis yang membagikan ilmu-ilmunya kepada seluruh masyarakat melalui buku dan jurnal-jurnal ini ya. Salah satu karya beliau adalah uh, buku Inovasi Harga Mati yang terbit di tahun 2017. Jadi sebenarnya ini yang bikin saya haru ya karena beliau mau berbagi gitu. Beliau uh, tidak segan untuk membagikan ilmunya yang luar biasa sehingga kami sebagai uh, ASN muda bisa meneruskan tonggak estafetnya, ya Pak Tri, supaya menjadi insan yang lebih baik, pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, uh, masih banyak lagi sebenarnya prestasi-prestasi beliau, tugas-tugas yang diemban dari tahun ke tahun. Tentunya, pengalaman-pengalaman inilah yang pagi hari ini dapat kita uh, serap ilmunya bersama dalam uh, webinar ini. Jangan lupa. Kosongkan gelasnya dan selalu mendengar uh, orang lain untuk perubahan-perubahan diri kita menjadi yang lebih baik. Baik, pastinya agar tidak terlalu lama, ya, karena saya sendiri juga sudah tidak sabar mendengarkan ilmu dari beliau ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme diskusi ini ya. Dalam webinar pagi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi dari Bapak Narasumber, Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SHMA. Selama kurang lebih satu jam ya, Pak Tri? Insya Allah, Mbak. Yeah lalu sesi kedua adalah sesi tanya jawab dan diskusi uh, sebagai dan panduan dan perhatian bersama untuk sesi webinar ini mohon tetap sopan ya seperti yang di pandu dari Mbak MC yang sebelumnya tidak diperbolehkan ada interupsi dan dilaksanakan dengan tenang. Untuk kamera webinar dimohon untuk tetap aktif. Maka dari itu tanpa menunggu lama nih selanjutnya saya persilakan kepada Bapak narasumber kita yang sudah tidak sabar saya tunggu sharing ilmunya. Silakan kepada Bapak Dr. Triwidodo Wahyu Utomo SHMA, kami persilakan untuk memulai sesi pertama pada webinar pagi hari ini. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Mbak Rani. Luar biasa sekali prolognya Mbak Rani ini. Eh, saya sendiri sampai terkesima dengan apa yang disampaikan Mbak Rani. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, swastiastu, salam, salam kebijakan dan salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, eh, tanpa apa namanya, eh, menunggu lama lagi. Saya ingin langsung share saja bahan yang saya siapkan sesuai dengan permintaan dari. Panitia yaitu kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Bapak ibu sekalian, waktu saya cukup terbatas dan saya sebenarnya ingin banyak berkisah. Begitu ya, mudah-mudahan saya bisa agak mempercepat kisah-kisah yang ingin saya sampaikan dan memberi waktu kepada bapak ibu juga untuk ikut berkisah, sehingga kita saling mendengarkan, tapi juga saling berkisah. Begitu tidak secara apa secara satu arah hanya mendengarkan saja dan saya hanya bicara saja. Oleh karena itu, saya langsung ke slide di sini Bapak Ibu sekalian bahwa pertama saya ingin mengutip quotes yang sangat saya sukai dari Picasso ya. Picasso mengatakan bahwa setiap orang itu dilahirkan sebagai seniman. Artinya setiap orang itu dilahirkan kreatif begitu. Tapi beliau mengatakan lagi bahwa the problem is how to remain an artist as we grow up. Bagaimana kita tetap mempertahankan diri sebagai seorang seniman ketika kita tumbuh besar? Karena Bapak Ibu sekalian anak-anak itu diyakini sebagai insan yang kreatif. Tetapi manusia dewasa itu jarang yang kreatif. Nah, salahnya di mana begitu kan? Jadi yang salah adalah ketika kita tumbuh besar, kita tidak bisa mempertahankan jiwa kreativitas kita itu. Sehingga kita menjadi seperti tidak bisa apa-apa. Maka Picasso itu mengatakan, bukan saya yang hebat dalam melukis, bukan saya hebat dalam segala hal, bukan. Tetapi saya hanya melanjutkan apa kehebatan yang sudah saya warisi dari sang pencipta. Karena sang pencipta itu tidak pernah tidak adil. Semua orang diciptakan dalam keadaan sama-sama kreatif. Tidak benar kalau Picasso itu diciptakan sebagai seorang seniman kelas dunia, sementara kita Diciptakan sebagai orang yang tidak bisa menunjukkan jiwa seniman kita, itu tidak benar, Bapak Ibu. Jadi, ada kekeliruan pada saat kita tumbuh pada ekosistem yang tidak mendukung, sehingga akhirnya kita menjadi apa adanya saat ini. Nah, berdasarkan teori dari Pablo Picasso tadi bahwa setiap orang itu adalah seniman yang kreatif, maka dalam kepemimpinan pun juga banyak perdebatan Bapak Ibu. Apakah pemimpin itu sudah sejak lahir diciptakan sebagai seorang pemimpin ataukah pemimpin itu dipelajari? Nah, ini ada satu sumber yang saya sangat sepakat bahwa everyone is born leader. Setiap orang itu adalah pemimpin sejak lahir begitu Bapak Ibu. Tetapi sebagaimana Picasso katakan, the problem is how to remain a leader as we grow up. Ya. Bagaimana kita menjaga supaya kita tetap mem memiliki kapasitas seorang pemimpin ketika kita tumbuh besar. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada uh, dua teori ya. Teori yang mengatakan di satu sisi uh, tentang uh, trait theory ya. Teori sifat, teori warisan, teori sejak lahir begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, trait theory mengatakan bahwa eh, kepemimpinan itu merupakan satu kondisi yang terwariskan sejak kita lahir. Tetapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa tidak, kepemimpinan itu dibentuk Kepemimpin, kepemimpinan itu diciptakan di begitu maka tidak semua orang menjadi pemimpin. Tergantung apakah dia dibentuk atau tidak sebagai seorang pemimpin. Nah, tentu bagi saya dua teori ini tidak perlu dipertentangkan. Keduanya benar, karena yang paling baik adalah bagaimana trade itu dikembangkan. Orang mengembangkan diri tanpa trait, ya, tanpa sifat-sifat dasar yang sudah kita warisi, itu juga tidak optimal dan itu mengabaikan bahwa seolah-olah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu benar-benar tidak memiliki satu potensi. Justru seseorang lahir itu dengan potensi yang super besar. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? seseorang diciptakan itu adalah bentuk kesempurnaan alam semesta. Ya. Nah, sesuatu yang sempurna itu perlahan-lahan menjadi tidak sempurna. Tergantung pada faktor pembentukannya tadi, loh, Bapak-Ibu sekalian. Maka, seorang kepemimpin, apa, kepemimpinan yang baik itu bukan hanya dibentuk, tetapi dia sudah mewarisi bakat potensi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya, sekali lagi dua teori ini, teori yang bagi saya benar, bukan kontradiktif, tetapi kita kombinasikan menjadi bahwa sifat-sifat dasar manusia, potensi alamiah itu, itu yang harus kita kembangkan. Nah, bapak ibu sekalian, karena kita itu sebenarnya mewarisi jiwa kepemimpinan maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang bukan menjadi pemimpin. Semua orang, apapun jabatannya, apapun levelnya, apapun gelarnya, apapun pendidikannya, apapun ya, karakteristik atau fitur-fitur yang melekat pada diri kita itu semua adalah juga seorang pemimpin. Nah, saya ingin menganalogikan dengan anak anatomi tubuh bapak ibu, bapak ibu, tubuh kita itu kan seperti tempat kerja ya. Di setiap tempat kerja itu ada penunggunya, ada orang yang bertugas. Nah kalau di, di badan kita, anatomi, anatomi tubuh kita, di dalam kepala itu ada otak begitu bapak ibu sekalian. Di tengah dada kita itu ada jantung gitu kan. Di bawah itu ada kaki dan seterusnya. Apapun dan siapapun di posisi manapun mereka adalah pemimpin. Jadi pegawai juga seperti itu kan Bapak Ibu sekalian. Pegawai itu ada yang di tempat seperti Mbak Rani di barang dan jasa, ada seperti saya di unit inovasi, ada teman-teman lain di kepegawaian, ada di di TU pimpinan protokol, ada di arsip, ada di Inspektor dan seterusnya, tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan mengatakan bahwa otak lebih penting daripada jantung, jantung lebih penting daripada kaki? Tidak, Bapak Ibu, bayangkan otak kita hebat, jantung kita sehat, tapi kita lumpuh, tidak bisa berjalan. Apakah kita menjadi manusia yang utuh? Tidak, Bapak Ibu, kita bisa berlari kencang, tapi otak kita mengalami gangguan. Untuk apa juga, Bapak Ibu sekalian? Otak kita sehat, kemudian kaki kita sehat, tapi jantung kita lemah. Apa gunanya? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tempat kerja itu adalah sebuah ekosistem, kan? kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa junior, senior, ya pejabat atau pelaksana dan sebagainya itu seperti unit-unit yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Barang dan jasa itu kan urusannya Mbak Rani, bukan urusanku. Ya, Mbak Rani juga tidak perlu tahu urusanku tentang inovasi. Bukan seperti itu. Tetapi antara pekerja dengan organ-organ tubuh itu itu adalah sebuah analogi yang sangat baik dan itu membentuk suatu hal yang sifatnya serba sistem. Bukan hanya sistem tetapi serba sistem. Otak itu sistem Bapak Ibu sekalian. Jantung itu sistem. Kaki itu sistem. Di dalam sistem kaki itu ada sub-sub sistemnya. Di mana ada urat-uratnya, ada nadi, ada sendi, ada otot, dan seterusnya ada tulang. Yang kalau salah satu subsistem di dalam kaki tidak berfungsi, maka seluruh sistem kaki itu akan tidak berfungsi juga. Maka kaki adalah sistem jantung juga, begitu Bapak Ibu sekalian, dan seterusnya. Tetapi kita akan berpikir bahwa di antara sistem-sistem itu. Terbangun sebuah serba sistem, ya. atau bahasa Inggrisnya "systems", ya. bukan sistem, tetapi "systems". Jadi, organisasi adalah sebuah entitas yang sifatnya serba sistem. Dalam suatu entitas yang karakternya adalah serba sistem, maka kepemimpinan itu tidak bersifat tunggal. Gitu, Bapak-Ibu. Itu poin paling penting adalah bahwa kita semua adalah pemimpin. Otak menjadi pemimpin bagi organ lainnya. Tapi otak pada saat yang sama, dia adalah anggota terhadap kepemimpinan jantung dan juga kaki. Maka inilah yang disebut sebagai serba sistem. Nah, dalam ekosistem yang sifatnya serba tadi, atau serba sistem, maka karakter dasar dari pemimpin itu lebih menunjukkan apa yang kita sebut sebagai peer-to-peer -peer leadership, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu peer-to-peer -peer leadership begitu? Bapak Ibu, ini adalah sebuah konsep yang berbeda dengan konsep kepemimpinan pada umumnya. Mungkin Bapak Ibu. Sering mendengar, ya, teori-teori kepemimpinan: ada kepemimpinan digital, ada kepemimpinan visioner, kepemimpinan wirausaha, kepemimpinan transformasional, dan seterusnya. Tapi, apakah bapak ibu pernah berpikir tentang kepemimpinan di tempat kerja, kepemimpinan dalam apa tadi, um, anatomi, tubuh, manusia tadi? Kayaknya jarang, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang kita sebut sebagai peer-to-peer -peer leadership, Bapak Ibu. Dalam peer-to-peer -peer leadership, maka pemimpin yang sesungguhnya adalah teman-teman kerja. Teman kerja itulah pemimpin kita, tapi kita juga pemimpin bagi mereka. Maka, Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini dikatakan bahwa... The real leader itu adalah network, ya. Yeah. Why the network is the leader gitu kan? Tetapi siapa sih network itu? Coba Bapak Ibu perhatikan. Network itu adalah kumpulan dari apa? Kumpulan dari individu-individu yang saling berinteraksi kan? Membentuk sebuah simpul-simpul begitu. Halo, tes Barani. Terputus ya Mbak Rani ya? Iya Pak, terputus sebentar. Ada masalah ya. jaringan mungkin, Pak? Saya kurang tahu ini. Jadi ini slide saya an ya. ini ya putus-putus ya. Saya ya. ini lagi ya. Ya baik. Terakhir yang terakhir ulang lagi. ya, Pak ya? Sudah berapa lama, mohon maaf tadi saya terputus? Oh, baru sebentar kok, Pak, masih oh, di. baik, tarik. baik, baik. Betul. Iya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi, kembali peer-to-peer -peer leadership ini adalah karakter utama kepemimpinan di tempat kerja, ya, Bapak Ibu sekalian, seperti otak bekerja di wilayah kepala, jantung bekerja di wilayah apa dada, dan seterusnya. Tetapi di antara tempat-tempat kerja yang berbeda-beda itu terbangun sebuah simpul, terbangun sebuah network, dan mereka memiliki hubungan satu dengan yang lain, harus berinteraksi satu dengan yang lain, saling tergantung satu dengan yang lain. Ini yang yang apa ciri khas dari peer to peer leadership. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat eh, apa ilustrasi lain dari peer to peer leadership Bapak Ibu sekalian. Jantung itu kan hebat ya Bapak Ibu. Otak itu kan juga maha hebat begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian otak itu tanpa disupport darah dari jantung, dia akan lumpuh begitu kan. Sebaliknya, jantung bisa memompa memompa apa namanya? Um, darah begitu. Kalau kemudian memompanya keliru itu juga tidak akan berarti. Misalnya gini Bapak Ibu. Seorang pelari membutuhkan asupan darah yang lebih banyak ke kaki Daripada ke otak, tetapi seorang peneliti, seorang data scientist, membutuhkan suplai darah yang lebih besar ke otak daripada ke kakinya. Jadi, jantung juga harus tahu kebutuhan informasi yang harus disupport di masing-masing tempat kerja tadi. Oleh karena itu, kita tidak mengatakan yang lebih hebat itu jantung yang lebih hebat itu apa namanya uh, otak itu tidak bisa seperti itu sama dengan kita orang melihat saya hebat saya melihat orang lain hebat tetapi kehebatan saya adalah karena orang lain kehebatan orang lain mungkin karena saya nah mari kita lihat video ini bapak ibu sekalian ini ada dua orang hebat ya bapak ibu sekalian dia bisa melenting setinggi ini tapi coba perhatikan, dia bisa melenting setinggi ini karena siapa? Bukan karena dia, tetapi karena temannya. Nah, coba kita apa? Kita lihat uh, videonya, Bapak okay. Ibu. Ya. Kita perhatikan. Mungkinkah si A bisa melemparkan diri seperti itu tanpa dikentalkan oleh teman? Tidak mungkin, tetapi Bapak Ibu sekalian, dua orang yang begitu hebat itu juga bukan karena mereka berdua, ada pelatih yang mendampingi mereka, ada orang-orang yang mencatat apa kelemahan mereka, ada orang-orang yang memberikan feedback terhadap mereka. Ya, maka Bapak Ibu sekalian kehebatan dua orang ini apakah kita hanya akan mengatakan dua orang itu yang hebat? Tidak begitu. Di balik mereka itu ada tim, ada sparring partner, ada coach, guru, atasan, mentor, bahkan kompetitor. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap orang di dalam tempat kerja itu tidak hidup di alam hampa kan? Tidak justru ketika mereka berinteraksi dengan subsistem lainnya, maka itu menjadi potensi untuk membangkitkan potensinya sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika dalam konteks teamwork tadi atau kolektif sport ini, salah satu pihak tidak peduli, ini kita gambarkan dua orang yang tadi main jungkat-jungkit, yang satu nggak mau melakukan, apa yang terjadi? mandeklah organisasi itu. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi yang satu memberikan pengaruh terhadap yang lainnya. Tetapi pada saat yang sama dia juga taat terhadap orang lainnya. Nah, inilah konsep tadi peer to peer leadership di antara keduanya. Ketika kita tanya dua orang ini mana yang menjadi leader? You are my leader. Dan itu dikatakan oleh keduanya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah esensi dari bahwa everybody is a born leader. Setiap orang itu adalah pemimpin yang uh, dilahirkan menjadi uh, pemimpin begitu Bapak Ibu. Nah, ini menjadi menarik nih Bapak Ibu sekalian. Ada satu buku yang sangat-sangat inspiring khususnya bagi saya. Judulnya Leader Who Had No Title. Bapak-Ibu, di depan saya ini juga bukunya saya bawa ini, uh, nggak ter, terlihat ya, nah, enggak, enggak, tertutup oleh apa ini namanya. terkena uh, ya Iya ini. Uh, buku ini Bapak-Ibu sekalian adalah buku yang sangat ringan. ya uh, Bukunya uh, seperti buku novel, tetapi di setiap akhir bab, itu ada kesimpulan seperti di sini nih Bapak Ibu sekalian judulnya adalah percakapan kepemimpinan ya leadership um, interview tentang filosofi kepemimpinan tanpa jabatan kalau kita bicara pemimpin itu siapapun yang yang punya posisi maka nggak usah baca ini Bapak Ibu tapi saya mengatakan kalau di tempat kerja kan nggak ada struktur kan Bapak Ibu sekalian Struktur itu hanya ada di fungsi-fungsi lini organisasi saja. Tapi ketika kita sudah masuk dalam pekerjaan, yang ada adalah tim. Nah di dalam tim siapa pemimpinnya? Nah ini yang dikatakan oleh Robin Sharma ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kembali saya share apa? Eh, apa? Nah, nah di sini Bapak Ibu, eh, buku ini berkisah tentang Blake Davis. Blake Davis ini adalah sebuah tokoh um, yang diciptakan oleh Robin Sharma. Bapak ibu, dia adalah seorang karyawan toko buku di Soho, dan dia merasa diri sebagai orang gagal. Sikapnya negatif, acuh tak acuh tak acuh, kinerjanya juga buruk. Dia sering ditegur manajernya karena tidak fokus pada pekerjaan tidak bisa bekerja dalam tim keterampilannya pun di bawah rata-rata begitu bapak ibu dan Blake Davis ini mau bekerja sebagai pelayan di toko buku hanya untuk membayar tagihan saja yang setiap bulan diterima tagihan listrik tagihan apartemen lah tagihan macam-macam bapak ibu nah mari kita lihat bapak ibu sekalian Apakah di tengah-tengah kita ada manusia-manusia seperti Blake Davis ini atau tidak? Dan apakah kita akan mengatakan Blake Davis ini adalah seorang pemimpin bagi temannya? Ketika kita tidak mengatakan, wah ini nggak layak sebagai pemimpin. Pertanyaan berikutnya, apa dampak dari keberadaan Blake Davis ini di tengah-tengah kita, Bapak-Ibu? Seperti apa tempat kerja yang memiliki black devis. Bapak Ibu bayangkan, imajinasikan ketika di tengah tim kita ada black devis, bagaimana perasaan kita dan seperti apa dinamika di dalam tim dan bagaimana tim kita bisa membangun sebuah kinerja. Rasanya sangat berat Bapak Ibu sekali. Itu kalau sekali lagi bahwa orang-orang di dalam pekerjaan tidak bisa memerankan diri sebagai sebuah atau seorang leader. Jadi, Bapak Ibu, siapapun Anda, ketika Anda di tempat kerja, maka yakini bahwa Anda adalah para pemimpin. Nah, nanti kita lanjutkan pembicaraan tentang Blake Davis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang kepemimpinan, Pemimpinan maka ya sesungguhnya kita bicara tentang mindset. Nah, Bapak Ibu sekalian, uh, ini sekadar ilustrasi saja bahwa apapun yang ada di alam semesta ini sumbernya, ujung-ujungnya, pangkalnya adalah mindset. Coba ini uh, kasus yang diangkat di detikcom beberapa waktu yang lalu. Ada satu kampung yang tiba-tiba Penduduknya itu menjadi miliarder karena di kampung ini dibebaskan untuk proyeknya Pertamina. Mereka mendapatkan Halo. ganti rugi sebanyak miliaran atau puluhan miliar, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah punya berapa tabungan? Adakah yang sudah punya satu miliar? Mungkin belum banyak, Bapak Ibu, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian. Orang-orang di Tuban ini memiliki puluhan miliar atau miliaran, ternyata dalam satu tahun mereka menjadi pengangguran, menjadi orang miskin baru, dan menjadi pe pencari pekerjaan. Pertanyaannya, ini soal apa, Bapak Ibu? Kita saja yang nggak punya satu miliar bisa melakukan aktualisasi diri dalam waktu puluhan tahun. Mengapa mereka yang punya puluhan miliar dalam satu tahun tiba-tiba menjadi orang miskin baru? Inilah soal mindset bapak ibu. Maka, bapak ibu sekalian mengentaskan kemiskinan itu tidak bisa dengan memberikan duit sebanyak-banyaknya, karena kasus Tuban menunjukkan miliaran pun tidak pernah menjadikan orang terlepas dari kemiskinan, tetapi justru menjadi awal dari kemiskinan baru kalau tidak dibenahi mindsetnya. Nah, sama dengan kepemimpinan, Bapak Ibu sekalian. Kepemimpinan itu bukan jabatan, kepemimpinan itu bukan posisi, bukan pangkat, tetapi kepemimpinan itu adalah mindset. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh eh, apa namanya eh, Napoleon Bonaparte, Bapak Ibu. Kita menganggap Napoleon Bonaparte pemimpin, benar. Karena dia adalah pemimpin tertinggi pasukan Prancis ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa kata dia, Bapak Ibu? Beliau mengatakan, "If you build an army of 100 lions," kalau Anda membangun satu pasukan yang terdiri dari 100 atau bahkan 1000 singa, tetapi pemimpinnya adalah seekor anjing, maka dalam sebuah pertempuran, seribu singa itu akan mati seperti seekor anjing. Tetapi sebaliknya, if you build an army of 100 or 1000 dogs, meskipun anak buah kita itu terdiri dari seribu anjing, tetapi pemimpinnya adalah lion begitu maka seribu anjing itu akan memiliki karakter seperti singa nah itulah kepemimpinan bapak ibu sekalian maka bapak ibu sekalian kepemimpinan bukan siapa yang memiliki sk saja tapi kepemimpinan adalah siapa yang bisa memberikan pengaruh dan memampukan orang lain lebih baik daripada sebelumnya. Itulah the real pemimpin, Bapak Ibu. Jadi, mindset kan, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mengukur diri sendiri, apakah keberadaan saya bisa memberikan hal yang positif bagi orang lain, menjadikan mereka lebih termotivasi, menjadikan mereka lebih yakin bahwa mereka mampu. Kalau iya, maka Anda adalah seorang pemimpin. Dan itu tidak perlu menunggu atasan langsung, atau atasan dari atasan langsung itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kan begitu, Bapak Ibu? Nah, ini juga mindset Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Haji Agus Salim? Beliau mengatakan bahwa jalan pemimpin itu bukan jalan mudah, jalan pemimpin itu adalah jalan menderita. Ini sama yang dilakukan oleh Gandhi, Bapak Ibu. Kenapa dia hanya selalu berpakaian dengan selembar kain saja? Dia tidak pernah mau makan sebelum orang lain makan. Dia harus menjadi orang yang pertama lapar begitu. At, mohon maaf, dia pertama lapar dan yang terakhir kenyang. Itu prinsip seorang pemimpin. Bukan bahwa seorang pemimpin itu yang kita dahulukan dalam segala hal. Bukan Kembali, ini adalah soal mindset. Maka, bapak ibu sekalian, orang-orang yang mendahulukan orang lain itu, itulah pemimpin yang sebenarnya, kan? Begitu ya, bapak ibu sekalian. Ini terkait dengan mindset. Nah, mari kita lanjutkan, bapak ibu sekalian. Bagaimana mindset ini akan bisa memperbaiki kualitas diri kita di tempat kerja? Nah, tentu pertama tadi sudah di... Singgung oleh Mbak Rani bahwa karena setiap diri kita adalah pemimpin maka self leadership itu menjadi yang paling penting. Ya Bapak Ibu sekalian, diri kita adalah pemimpin terhadap diri kita. I'm the captain of my soul, begitu kan? I'm the master of myself, begitu Bapak Ibu. Jangan kita mendudukkan diri ah saya ini kan hanya pesuruh, ah saya ini hanya pelaksana. Ah, saya ini hanya staf, saya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan kepada saya. Oh, tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Anda adalah pemimpin dan paling pertama Anda adalah pemimpin terhadap Anda sendiri. Oleh karena itu, andalah yang menentukan apa yang harus Anda lakukan. Anda yang mendidik terhadap diri sendiri. Ketika kita merasa malas, misalnya, maka kita didik. Hei, ah, Anda adalah pemimpin. Dan andalah pemimpin terhadap Anda. Apakah seperti ini contoh dari seorang pemimpin? Inilah self self leadership, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam buku-buku tentang self leadership dikatakan bahwa um, ada dua bagian dari self leadership itu, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah inner game. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah outer iya, game. Bapak ibu, mohon izin ya, kita bergantian. Nanti kita, saya berikan kesempatan untuk um, bertanya atau memberikan tanggapan, tapi sementara mohon mute dulu ya, semuanya, bapak ibu, supaya tidak mengganggu proses kita uh, belajar. Nah, kembali, bapak ibu sekali, pertama adalah. Bahwa setiap self leader itu harus constantly develop your inner game, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian, apa itu inner game? Inner game itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah intention, ya. yang kedua self-awareness. Mohon maaf, Bapak Ibu. Pertama adalah self-awareness, yang kedua adalah self-confidence, dan yang ketiga adalah self-efficacy. Tiga hal itulah, Bapak Ibu, yang kita sebut sebagai inner games. Ya. Di dalam inner games itu ada intention yang terdiri dari tiga hal, gitu. dan Bapak Ibu sekalian, dengan adanya inner game tadi, maka kita akan memanfaatkan pada saat kita melakukan interaksi keluar. Nah, itulah outer game. Di dalam outer game kita sudah action, action yang dilandasi oleh intention, ya, Bapak Ibu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa intention. Misalnya gini, Bapak Ibu. Kita disuruh, "Eh, Mas, tolong siapkan ini ya." gitu. Dia Melakukan sesuatu itu ogah-ogahan, aduh, dapat tugas nih dari pimpinan. Begitu, e, mana tugas sebelumnya belum selesai? Kenapa saya jadi kayak robot begini ya? Hidup kok penuh tekanan begini. Itulah orang-orang yang bekerja tanpa intention tadi, tanpa inner game tadi, tanpa dilandasi oleh mindset yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Maka, ketika intentionnya yaitu self confidence, self awareness, self efficacy-nya tidak dibenahi dulu, apapun yang dia lakukan, action apapun yang dia tunjukkan itu tidak akan berpengaruh banyak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, self leadership ini menjadi penting sekali, Bapak Ibu. Dengan self leadership, Bapak Ibu akan membangun personal mastery. Nah, personal mastery ini dua, dua, dua arti ya Bapak Ibu. Personal mastery itu adalah kita menguasai atau menjadi master dalam hal tertentu. Tetapi mastery itu juga penguasaan diri. Kita mampu menguasai diri kita untuk melangkah dalam track yang benar. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mampu menunjukkan self-confidence, self, -confidence, self Awareness, self-efficacy tadi, barulah kita bisa memberikan influence, gitu kan, Bapak Ibu. Tanpa adanya intention tadi, inner game, yakinlah Bapak Ibu tidak akan pernah bisa memberikan faktor pengaruh terhadap lingkungan, terhadap rekan sekerja. Nah, ketika kita tidak bisa memberikan influence, kembali kita tidak bisa menghasilkan dampak. Jadi dampak suatu organisasi itu dimulai dari diri kita masing-masing yaitu intention. Dan ini menarik apa yang disampaikan oleh Bill Hybels dia mengatakan many leadership problems, banyak sekali masalah-masalah kepemimpinan itu muncul di didri di drive karena low self awareness. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian Self leadership yang kuat ini akan membangun sebuah entitas unit kerja yang kuat. Mari kita lihat ya, bapak ibu sekalian, satu contoh tentang ya ini istilah saya saja bahwa tokoh di sini Malala adalah seorang pemimpin yang berdasarkan atau yang sangat kuat self leadershipnya. Bapak ibu tentu semua sudah paham. Sudah sering mendengar siapa itu Malala dan apa yang terjadi pada dia, ya Bapak Ibu. Dia adalah seorang penduduk di pedesaan di Pakistan yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Perempuan di Pakistan itu masih seperti perempuan di pedesaan di Indonesia pada masa lalu yang dikatakan bahwa wedok iku konco winkingnya laki-laki gitu kan jadi perempuan itu hanya mengurusi tiga hal satu maca mana dan apa Bapak Ibu sekalian e, Masak, maca mana ya. urusannya dapur, dapur kemudian ranjang itu Bapak Ibu sekalian dan <tuh> ya di belakang Pokoknya, semua yang serba di belakang muncullah Ibu Kartini. Kalau di Pakistan, muncullah Malala. Bapak Ibu, Malala mengajak setiap perempuan untuk sekolah, dan itu dibenci oleh sekelompok tertentu. Dalam hal ini, Taliban, Bapak Ibu, suatu ketika dia mendapatkan serangan dari Taliban, ditembak dan kebetulan selamat meskipun di kepalanya bersarang beberapa peluru. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika seorang Malala ditembak justru menyebabkan apa? pengaruh yang luar biasa di di luar diri Malala. Bahkan akhirnya Bapak Ibu sekalian, Pakistan sendiri bergejolak menuntut agar pemerintah meratifikasi undang-undang hak atas pendidikan. Nah, Bapak Ibu, tanpa adanya Malala, maka hak atas pendidikan bagi perempuan sampai sekarang tidak pernah diperjuangkan. Tetapi Malala bisa memberikan dampak itu karena intention tadi. Ya. Inilah self leadership, Bapak Ibu. Self leadership ini, Bapak Ibu, bukan hal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti misalnya gaji, pangkat, SK jabatan, tidak, tapi itu yang dibangun dari dalam tadi: self-awareness, self-confidence, dan akhirnya self-efficacy. Ini tentang self leadership, bapak ibu. Maka bapak ibu sekalian sekali lagi saya mengatakan bahwa tempat kerja yang efektif adalah tempat kerja di mana para pegawai pegawainya memiliki kualitas self leadership. Yang kedua, bapak ibu, kita juga perlu mengembangkan ini dari apa namanya bukunya Brett Lomnick, ya bapak ibu. Beliau mengatakan mindset leadership itu ada tiga humble hungry hustle kita sering mendengar apa yang disampaikan oleh uh, apa namanya uh, Steve Jobs stay hungry stay foolish stay hungry tetaplah lapar gitu stay foolish itu kita merasa bodoh tetap humble tidak merasa sok pinter nah Brad Lomnick menambahkan stay hustle. Apa itu hustle, Bapak Ibu? Dalam berbagai kamus ini disebutkan begini, hustle itu agility, hustle itu semangat bekerja yang meluap-luap, power, energy, force, strength, itulah hustle. Ya. Jadi bukan hanya kita humble di dalam bekerja, bukan hanya kita merasa lapar terus terhadap ilmu-ilmu baru pengalaman-pengalaman baru dan sebagainya tapi jangan dilupakan kita juga hustle ya bapak ibu sekalian nah bagaimana kita bisa humble bisa hungry bisa tetap hustle disinilah eh, dikatakan oleh Lomniks tadi bapak ibu sekalian tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan di tempat kerja bapak ibu nah bapak ibu sekalian saya juga ingin memberikan satu apa namanya contoh tentang eh, kepemimpinan di tempat kerja yang baik itu seperti apa. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, empathetic leadership itu menjadi sangat penting Bapak Ibu. Mengapa? Tadi saya sampaikan bahwa keberadaan kita di tengah-tengah tim itu artinya kita bekerja tidak di bawah satu apa kondisi yang eh, vakum tidak maka empati komitmen itu menjadi penting nah di sini dikatakan bapak ibu empathetic and committed leadership is leadership that can understand kepemimpinan yang dapat mengetahui different points of view keberagaman pandangan di dalam tempat bekerja sekaligus menghormati opini-opini, aspirasi-aspirasi orang lain. Empathetic leadership artinya adalah being aware, kita itu aware gitu, sadar terhadap perasaan orang lain. Jangan perasaannya kalau nggak sesuai dengan kita, langsung kita tekan. Itu nggak benar itu orang kayak gitu. Blah, setiap orang kan punya perasaan sendiri-sendiri, Bapak-Ibu. Thoughts, pemikiran. Setiap orang pemikirannya beda-beda. Maka, empathetic leadership menjadi penting. Kalau kita prinsipnya strong leadership, atau autocratic leadership, bahwa, semua harus sama seperti yang saya rasakan, semua harus mengikuti apa yang saya pikirkan, semua harus taat apa yang saya katakan. Nah, itu bukan tim kerja sebenarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin organisasi militer cocok di sana. Tetapi dalam sebuah teamwork, empathetic leadership menjadi lebih penting. Nah, termasuk juga understand their needs, termasuk providing appropriate support support. Setiap orang butuh support, Bapak Ibu. Jangan kita merasa kita yang membutuhkan saja. Maka di dalam sebuah tim, ingatlah teman kita membutuhkan bantuan apa dari kita. Jangan kita terlalu ego, saya butuh bantuan dari Anda. Setiap diri kita membutuhkan bantuan dari orang lain dan juga termasuk understanding bagaimana kita menghandle situasi dan juga meningkatkan apa respon terhadap lingkungan kita. Inilah empathetic leadership Bapak Ibu sekalian. Jadi, ada empat hal yang kita perhatikan ketika kita mengembangkan empati di tempat kerja. Pertama, empati itu sendiri ya Bapak Ibu sekalian, kepedulian terhadap orang lain. Kita bisa duduk pada sepatu orang lain kita mendudukkan diri pada posisinya itu empati. Yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga fleksibilitas tidak memaksakan kehendak dan yang keempat adalah memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan keyakinan bahwa Anda pasti bisa. Karena ada saya dan bahwa saya bisa karena ada Anda. Ya. Ini motivasi timbal balik seperti ini penting untuk di tempat kerja, Bapak Ibu. Jangan mengandalkan begini dari atasannya. Wah, atasan nggak pernah memberikan motivasi begitu kan? Mosok minta kita terus menuntut kita harus berkinerja tinggi, sementara mereka enak-enak saja di bangkunya. Nah, Bapak Ibu, bangunlah satu interaksi dinamis di dalam tempat kerja. Tempat kerja itulah laboratorium kepemimpinan kita, Bapak Ibu. Tidak usah mencari tempat di lain pada orang lain, carilah orang-orang ya. yang ada di tempat kerja kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. empathetic leadership juga berhubungan dengan love leadership atau leading with love, memimpin dengan cinta. Ketika kita peduli menunjukkan hubungan nah, ya, dan ya. sebagainya, kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, kita selalu ada untuk orang lain, maka pada hakikatnya kita memimpin dengan cinta, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu contoh yang menurut saya cukup menyentuh terutama pada waktu itu ya, Bapak Ibu. Di mana tahun 80-an kita mengalami uh, wabah pandemi kalau kemarin kita pandemi COVID tahun 80-an, pandemi AIDS dan HIV, Bapak Ibu, pada waktu itu orang-orang yang mengalami atau yang terkena virus HIV itu diasingkan, sama seperti COVID kemarin, bahkan orang meninggal pun ditolak di mana-mana untuk dikuburkan karena dianggap menyebarkan virus kemana-mana kan begitu bapak ibu. Nah penderita HIV pun mengalami hal yang sama. Mereka diasingkan dan mereka sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia yang perlu dimanusiakan, tapi mereka dianggap seperti seonggok barang yang tidak lagi ada nilainya. Sampai suatu ketika, Bapak-Ibu sekalian, Putri Diana menunjukkan kepedulian yang tinggi, berpikir bahwa kalau keluarga saya yang seperti itu, bagaimana perasaan saya diabaikan oleh lingkungan di seluruh dunia dan dianggap sebagai penyakit kutukan, dan sebagainya. Dan bapak ibu, Putri Diana kemudian mendirikan sebuah unit layanan pertama di dunia untuk para penderita HIV dan AIDS. Tidak cukup sampai di situ, beliau juga mengunjungi para pasien itu dan beliau menunjukkan bahwa penderita HIV AIDS juga manusia yang butuh kasih sayang kita, perhatian kita. Maka disalamilah dia, bahkan disalami tanpa kaostan. Bapak Ibu sekalian, Michael Jackson diundang presiden Indonesia. Salaman pakai kaos tangan, kurang ajar banget itu, Bapak Ibu! Tapi Lady Diana, bersalaman dengan penderita HIV/AIDS, sudah diperingatkan oleh banyak orang agar jangan lakukan itu, tetapi dia juga tetap melakukannya, Bapak Ibu. Dan apa dampak yang kemudian timbul setelah Lady Diana ini? bersalaman dengan penderita HIV/AIDS mindset secara global berubah bahwa HIV/AIDS tidak menular yang menular adalah misalnya melalui suntikan atau melalui ludah tetapi bersalaman tidak mengak mengakibatkan uh, tertransfernya uh, uh, virus HIV. Itu. Nah inilah contoh um, apa? apa namanya kepemimpinan yang empatik tadi Bapak Ibu sekalian yang dilandasi oleh cinta kasih. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali kepada Blake Davis tadi. Tadi kita kita katakan bahwa Blake Davis ini adalah pegawai yang gagal ya Bapak Ibu, pegawai yang merasa dirinya tidak berguna di dalam satu organisasi. Ia tidak memberikan kontribusi apapun terhadap organisasi. Tapi ternyata, ternyata Bapak-Ibu, masih di dalam buku yang sama oleh Robin Sharma, dikatakan suatu ketika keajaiban datang. Blake Davis bertemu dengan teman kerja. Catat teman kerja. Bukan mentor, bukan atasan, bukan konselor, Bukan siapa-siapa, tetapi teman kerja. Dan teman kerja itulah yang kemudian menjadi mentor, ya Bapak Ibu. Jadi, kawan-kawan, siapapun diri kita, kita bisa menjadi mentor terhadap teman kerja kita. Orang itu, mentor barunya Davis, eh, Blake Davis, adalah. Tommy Flynn. Tommy Flynn ini sudah berusia 77 tahun dan sering menjadi pegawai terbaik. Dia sudah punya pengalaman 50 tahun bekerja, tidak pernah mau menerima promosi jabatan, bahkan ditawari Vice President juga ditolak. Tetapi oleh lingkungannya, dia dianggap sebagai the true leader. Nah, apa yang dia sarankan kepada Blake Davis ini, Bapak Ibu? Beberapa yang disarankan adalah image, ya Bapak Ibu, image di sini. Image itu singkatan dari inovasi, mastery, authenticity, guts, ethics. Kemudian ada lagi shine. Shine itu see clearly, health is wealth, inspirational matters, neglect your own family, your family elevate your lifestyle. Ada lagi human dan ada lagi spark, Bapak Ibu. Ya. Tetapi selain empat hal ini, empat hal itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian uh, di dalam buku ini, mudah-mudahan saya close dulu ya sharing ini. Ini misalnya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah image di sini ya. Image ini ringkasan bab satu, image kemudian nanti ringkasan bab dua itu di sini, Bapak Ibu, part begitu dan seterusnya. Tetapi da selain keempat hal yang disarankan oleh Tommy Flynn kepada um, Blake Davis, ada juga istilah-istilah uh, yang diperkenalkan oleh Robin Sharma. Misalnya SEW ini, Bapak Ibu. Apa itu SEW? Seriously exceptional work. Ya. Nah, kasus Black Davis tadi bekerjanya nggak serius. Tidak exceptional. Tapi just ordinary workers. Ya, udahlah, Kerja asal, kerja aja. Kalau ada koreksi nanti ya udah kita perbaiki. Tidak ada orientasi bahwa kita bisa menghasilkan the best among others, the best of the best. Tidak ada seperti itu. Maka, bapak ibu sekalian, ini saran juga yang disampaikan kepada Black Davis: you will have to be unrealistically persistent. Anda harus sangat persisten, ya, punya kemauan yang kuat secara unrealistik. Oh, keren kan ini sarannya. Jadi tekad kuat kalau kita mengatakan begini, ya saya tekad kuat, tapi gimana teman-teman saya aja begitu? Gimana saya bisa kuat pimpinan saja? Saya aja, aja nggak pernah menyarankan saya untuk begitu. Gaji saya aja cuman segini-gininya, begitu kan? Tunjangan juga segini-gininya, dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, kita selalu mencari dalih, mencari excuse terhadap kualitas diri kita sebagai pegawai yang biasa-biasa saja. Tapi, untuk menjadi seorang pemimpin di tempat kerja, maka pastikan kita seriously exceptionally workers. Ya. Yeah. Nah, juga BIW Bapak Ibu Best in the World. Meskipun kita itu hanya pelaksana, meskipun visi itu dimiliki oleh organisasi tapi tidak pernah ada salahnya kita punya visi. Kalau saya misalnya Dilan, maka saya ingin Lan harus menjadi Organisasi terbaik di dunia, best in the world. Dan saya ingin menciptakan ya, satu kinerja individu saya yang mendukung pada visi saya untuk mewujudkan organisasi saya sebagai organisasi yang the best in the world. Kan begitu, bapak ibu sekalian. Nah, ada lagi KMF, keep moving forward. Ya banyak kita mengalami hal-hal yang mengecewakan di dalam pekerjaan kita. Banyak hal yang menyebabkan kita ingin menyerah. Tapi ingatlah, ketika kita hendak menyerah, sudah berapa jauh kita melangkah. Apakah langkah yang sudah sedemikian jauh kita lewati itu akan kita lupakan begitu saja hanya karena kasus yang mungkin kecil. Yang saat ini kita hadapi tentu tidak, maka kita harus terus melangkah. Keep moving forward, kan begitu, Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari buku ini, sekali lagi kita atau saya ingin mengajak teman-teman bahwa kepemimpinan itu tidak melekat pada diri seorang manajer, seorang kepala, karena itu disebut sebagai kekepalaan atau ke manajerial, tetapi kepemimpinan tidak hanya melekat pada orang-orang yang punya jabatan, tapi melekat pada setiap orang yang bisa membuat satu perubahan yang lebih baik bagi lingkungan tempat kerjanya. Sebagai penutup dari saya, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin me apa? Uh, me Menyampaikan satu kutipan dari Martin Luther King. Ini kutipan yang juga sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Sangat relevan dengan posisi kita, dimanapun kita berada, di tempat kerja, untuk kerja apapun juga. Coba kita baca pelan-pelan ya, Bapak Ibu. If man is called to be street sweeper jika ada seseorang yang kita namakan penyapu jalanan, ya, he sweep streets even as a Michael Angelo painted. Dia harus menyapu sebagaimana Michael Angelo melukis, atau sebagaimana Beethoven membuat lagu, ya, atau musik atau seperti Shakespeare menulis puisi, Bapak Ibu. He should sweep street. Dia harus menyapu jalanan. So well, begitu baiknya. That all the host of heaven and earth yang akan membuat para penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata, Hei, lihatlah. Di sini ada seorang penyapu jalanan yang begitu hebat yang menjalankan pekerjaannya begitu baik. Coba Bapak Ibu, keren sekali kan ini. Ketika kita bekerja dengan baik, malaikat akan berhenti sejenak dan akan mengatakan, "Hei, kawan-kawan, lihatlah si fulan. Bekerja dengan sepenuh hati." Dengan segenap kemampuannya, tanpa mengharap apapun, demi dia bisa melakukan sesuatu yang baik untuk organisasinya, maka dialah para pemimpin itu, dan semua orang bisa menjadi orang seperti itu. Semua orang berhak dilihat oleh The Host of Heaven, para malaikat-malaikat itu. Yang akan melihat cara kerja kita, kualitas kerja, gak usah pedulikan omongan orang, bapak ibu. Tapi fokuslah pada kemampuan kita, pada intention kita untuk memperbaiki lingkungan kita. Nah, saya kira bapak ibu sekalian itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya share kepada bapak ibu, teman-teman, serta talent academy. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat. Menjadi para pemimpin masa depan, tetapi juga sekaligus pemimpin masa kini. Bapak ibu, jangan mengatakan menjadi pemimpin itu ketika saya dipromosikan menjadi eselon 2, eselon 1, tetapi ingatlah pada posisi kita saat ini, bapak ibu adalah juga para pemimpin-pemimpin saat ini. Itu saja, bapak ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Mbak Rani. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu di uh, hadirin webinar pemaparan dan ilmu yang luar biasa ya kita dapat uh, pada pagi hari ini pengalaman yang luar biasa dari beliau, kisah yang inspirasional sekali untuk saya juga ilmu yang didapat banyak sekali, ya Pak uh, Tri. Terima kasih banyak sepa, sekali lagi, baik uh, pastinya teman-teman yang di uh, tempat masing-masing sudah tidak sabar nih untuk uh, berdiskusi gitu, Pak Tri. Bertanya jawab atau mungkin berkeluh kesah dengan Pak Tri, saya sendiri juga ada sebenarnya. Jadi, uh, kita langsung mulai saja ya sesi kedua ini dengan diskusi. Uh, mohon izin, Pak Tri. Uh, bagaimana, silakan, silakan? Bagaimana mekanismenya, Pak? Apakah langsung dijawab atau kami kumpulkan terlebih dahulu? Pertanyaan uh, saya ikut Mbak Rani saja. Oke, okay, baik. Uh, biar tetap fokus, ini teman-teman, karena kalau dikumpulkan sepengalaman saya, nanti takutnya baik. yang nanya lupa juga gitu apa yang ditanya. Ya. Baik, uh, lebih baik kita langsung tanya jawab saja ya, uh, untuk rekan-rekan yang telah menyiapkan pertanyaan sebelumnya karena pasti ini kan uh, ASN bertalenta sudah menyiapkan notes notes untuk apa yang mau didiskusikan dengan Pak Tri boleh resen terlebih dahulu nanti dari panitia dipersilakan untuk open mic persilakan oke baik dari uh, Ndh-50 Bapak Reski silakan uh, disebutkan dulu nama dan instansinya ya Pak ya Mempersilakan. persilakan Nah, nah, abis, Mbak Rani. tapi izin sebelumnya kayaknya ada yang sebelum saya ya, yang udah reset. Cuman kalau memang diperkenankan, di... kayaknya iya, Mas Riko iya. duluan tadi deh, kayaknya. tapi setelah nah, Pak Reski boleh nanti Pak Riko ya. Oh oke, okay. baik. Uh, izin ya, Mas Riko. Ya silakan, Mas Rizky. Ya, makas ya, makasih Ya, banyak, Mas. Makasih banyak, Mas Riko. Sebelumnya terima kasih Mbak Rani selaku moderator uh, sudah memberikan kesempatan kepada saya dan terima kasih kepada Pak Tri Widodo sudah sangat mencerahkan dan apa ya, sangat menginspirasi uh, kami semua di LAN dan Alhamdulillah bisa share banyak kepada teman-teman talent di seluruh Indonesia ini izin Pak Tri pertanyaan saya dua Pak yang pertama mungkin kaitannya leaders dengan inovasi kalau menurut saya sih salah satu syarat dari seorang pemimpin itu harus punya inovasi. Itu kayaknya itu mutlak ya Pak ya, karena kalau dia tidak punya inovasi, otomatis gimana dia bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal baru dan bisa menjadi nahkoda seperti itu. Nah, uh, cuman tak pertanyaan saya satu. Uh, seringkali inovasi ini tidak bisa diikuti dengan cepatnya, mohon maaf, uh, kecepatan aturan atau hukum. Hmm. Saya berikan contoh mungkin mau, maaf sekali Pak misalnya out of the context Tapi ini menurut saya penting Ketika contoh dulu Wakil Menteri Kumham yang dulu Pak Denny Indrayana Bikin inovasi payment gateway untuk pembayaran paspor uh, Itu kalau menurut saya sih nilai inovasinya sangat tinggi Karena dia uh, menyampaikan bahwa proses pembayaran paspor itu rawan pungli Rawan calo dan jenjangnya lumayan lama dari yang layanan pendaftaran paspor 10 loket, lalu wawancara 15 loket, lalu tiba-tiba pembayaran lo, paspor yang dulu manual hanya dua loket. Akhirnya uh, evolusinya seperti itu. Jadi akhirnya beliau menciptakan inovasi uh, menggunakan payment gateway dan sebenarnya payment gateway itu bukan hal yang baru. Beliau juga dapat inspirasi dari KAI kalau tidak salah. Bagian Pak Ionan membuat inovasi yang sangat cepat untuk pembelian tiket kereta api. Nah, kalau kemarin kita lihat ada beberapa sangkutan kasus yang disertakan kepada Pak Deni karena melakukan inovasi payment gateway seperti itu. Nah, apakah memang itu harga yang harus dibayar oleh setiap uh, calon pemimpin ketika membuat inovasi-inovasi seperti itu? Apakah itu tidak akan menciptakan kekhawatiran seperti itu, Pak? Itu yang pertama. Apakah itu tidak akan apa ya? Kontradiktif ya, Pak? Dan Paradoks karena di buku bapak yang inovasi harga mati saya, saya, saya sempat baca bahwa ada inovasi itu harus kompatibilitas dengan lingkungan termasuk aturan uh, organisasi seperti itu aturan hukum juga. Oh. Dan saya khawatir ada kontradiktif. Lalu yang kedua bagaimana pendapat bapak terhadap pemimpin yang rentan sekali uh, memanfaatkan jabatannya untuk disalahgunakan abuse of power seperti itu. Seringkali ketika kita di, tidak di level pemimpin yang memiliki label, kita akan bisa bicara idealis seperti itu. Cuman kadang-kadang ketika sudah di posisi seperti itu, kita kadang lupa ada abuse yang kita lakukan terhadap otoritas atau power yang kita miliki. Izin. Terima kasih banyak, Pak Tri, dan terima kasih banyak, Mbak Arani. Baik, terima kasih Pak Reski. Pertanyaannya, boleh kepada Bapak Dr. Tri Widodo untuk Langsung di... ya, baik. Terima makasih Mbak Rani, Mas Reski, atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan bisa kita sebut klasik, Mas, karena banyak sekali orang yang memang uh, mengatakan uh, terkait dengan risiko-risiko berinovasi ini. Ya, um, tapi pertama, saya sepakat bahwa pemimpin itu memang adalah mereka yang bisa mendorong organisasinya untuk berubah atau berinovasi. Kalau hanya sekedar membangun kinerja unggul, ya, yang kinerja unggulnya itu tidak memiliki kebaruan, maka itu adalah good manager gitu kan. Jadi manager yang baik bukan pemimpin yang baik, tapi pemimpin yang baik itu beyond manager. Kan. Pemimpin yang baik itu bukan hanya yang bisa melakukan sesuatu yang benar, doing the right things gitu, tapi doing the things right. Gitu. Kalau manajer itu hanya dituntut memenuhi apa capaian sesuai dengan rencana itulah manajer. Tapi kalau pemimpin suatu ketika rencananya harus diubah segera diubah. Yang lebih penting adalah yang kita lakukan itu benar, bukan kita hanya sekedar melakukan sesuatu yang benar. Nah maka perubahan menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang pemimpin pemimpin adalah mereka yang bisa memberikan efek inspirasional bagi pegawai, bukan hanya efek yang sifatnya untuk apa memberikan pencapaian achievement saja, ya, bukan achievement, tetapi bagaimana juga inspirasional itu menurut saya. Nah, dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Mas Reski, ini bagaimana yang mungkin perlu kita lakukan? Uh, sebenarnya, apa, ada dua kemungkinan, Mas. Kalau kemungkinan yang disampaikan oleh Mas Rizky itu adalah um, memang perbedaan speed antara apa, revisi kebijakan dengan inovasi. Ketika itu yang terjadi, maka tidak boleh saling mendahului. Yeah. Uh, ketika kita ingin inovasi, mendahului revisi kebijakan. Maka yang terjadi kemudian selip di jalan, eh, yaitu tadi yang terjadi kemudian ya uh, mencari masalah sendiri begitu. Uh, kemungkinan yang kedua adalah bahwa um, apa inovasi itu hanya sekedar dijadikan sebagai dalih terhadap pelanggaran aturan gitu. Um, apa banyak kasus kepala daerah yang juga terjerat kasus hukum, kemudian mereka mengatakan ini karena inovasi yang saya lakukan. Tapi kalau kita simak lebih lanjut, inovasinya masih berjalan terus sampai sekarang. Tapi yang bersangkutan tetap mendekam di Hotel Prodeo. Jadi eh, ternyata inovasi hanya sebagai dalih untuk meringankan eh, pelanggaran hukum yang dilakukan. Eh, dan itu bisa saja terjadi. Karena sudah banyak inovasinya, sudah banyak manfaat yang dihasilkan, tetapi ada penyelewengan sedikit terkait dengan prosedural. Contoh beberapa bupati wali kota itu apa ada ada kiriman apa namanya transfer melalui rekening pribadi. Nah itulah kekeliruannya. Tetapi inovasinya tidak diotak atik. Jadi saya kira dalam hal ini. Kita memang harus memperhatikan bahwa hukum, kebijakan, prosedur, begitu SOP atau apapun namanya itu tidak boleh dilanggar atas nama inovasi. Tetapi kalau memang kita menyadari bahwa ada aturan yang menghambat, maka sesegera mungkin aturan itu yang harus diubah. Tidak bisa seperti begini. Nanti kan bisa sambil kita ubah inovasinya berjalan dulu. Karena hukum pun tidak boleh berlaku preemptif. Preemptif itu hukum kita laku, kita undangkan hari ini, tapi kita berlakukan sejak satu tahun yang lalu. Wah, nggak boleh itu. Maka kawan-kawan sekalian, justru atas nama kepastian hukum, kita harus tegakkan hukum itu. Tetapi kita juga bukan negara hukum yang kaku bahwa hukum itu seolah-olah tidak bisa di, diperbaiki. Oh, hukum itu adalah ciptaan manusia, maka lakukan perubahan kapanpun hukum itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, kecepatan melakukan reformasi hukum itulah yang menjadi kendala kita ketika kita melakukan reformasi birokrasi gitu, mas. Reformasi birokrasinya kenceng dengan inovasi, reformasi hukumnya Tersendat, akhirnya reformasi birokrasi menjadi tersandera oleh aspek-aspek hukum itu. Saya kira itu, ya Mas Rizky, makasih. Eh, ada dua, yang kedua mohon maaf, pemimpin yang rentan menyalahgunakan wewenang eh, seperti apa. Nah, eh, pemimpin yang seperti ini eh, tentu adalah pemimpin, kalau dalam apa yang saya sampaikan tadi, bukan tipe self leader. Dia itu tidak punya intention, gitu loh, Mas Reski. Ya, uh, tadi intention sebagai seorang pemimpin itu apa sih? Ketika intentionnya kuat, begitu bahwa saya ini kesempatan untuk mengabdikan diri bagi organisasi, kesempatan saya menunjukkan yang terbaik dari saya, yang saya miliki, kesempatan terbaik bagi saya untuk bisa menunjukkan perhatian kepada stakeholder yang saya layani, dan sebagainya, maka penyalahgunaan itu mestinya tidak ada. Maka ketika kita melihat ada kasus penyalahgunaan, dia itu adalah orang yang sudah kehilangan kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Itu aja. Mereka sudah nggak layak sebagai pemimpin. Tetapi SK-nya kan belum dicabut. Jadi dia masih sebagai direktur, dirjen, lah, presiden, apa bupati, wali kota, dan sebagainya. Tetapi hakikat kepemimpinannya sesungguhnya sudah hilang. Ya. Karena intention sebagai seorang pemimpin juga sudah hilang. Itu saja, Mas Rizky. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Uh, terima kasih, Pak Dr. Triwidodo untuk jawaban dan tanggapannya. Bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Tri? Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Ye lanjut ke Pak Riko ya Pak, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Marani, Bapak Bapak Tri. Ya, saya Riko dari Ombudsman. Silahkan, ya, silakan. Ya, izin bertanya Pak Tri. Tadi apa? Isinya daging semua ini Pak, tentang kepemimpinan <tentang> ini. Jadi begini Pak, uh, saya ada satu hal yang mau ditanyakan tentang kepemimpinan ini. Uh, yaitu apa bagaimana cara menyikapi Pak kalau misalkan pemimpin itu dipilih memang bukan berdasarkan qualified jadi dia tidak kompeten dia tidak qualified sebenarnya kalau menurut kita Pak dan teman-teman kita tuh tapi apa uh, dia dipilih karena apa uh, kayak sistem vote gitu Pak ya yeah. vote ada apa berdasarkan kelompok dan intervensi dikit kepemimpinannya seperti itu nah itu kan uh, kalau misalkan kita kita bisa lihat di apa dia bekerja seperti itu. Nah, lama-lama bisa menghancurkan, maksudnya bisa merusak tatanan organisasi gitu, Pak. Karena dia langsung apa berhubungan ke lapangan seperti itu, Pak. Nah, kita bagaimana cara menyikapi hal seperti itu, Pak? Yang apa kita sebagai apa satu satu organisasi dengan dia seperti itu? Makasih Pak Tri. Ya, baik langsung saja ya, Roni Rani ya. Ya Pak, monggo. Jadi. Uh, Mas Riko ini bagus sekali ya pertanyaannya dan itu hampir terjadi di banyak tempat gitu bukan hanya di pejabat politik yang dipilih itu kan rata-rata pejabat politik ya uh, melalui pemungutan suara itu atau uh, pemilu begitu tetapi di birokrasi yang sebenarnya adalah jabatan karir uh, juga tidak menutup kemungkinan kasus pemimpin yang kurang kompeten itu terjadi begitu. contoh contoh sajalah, kita kan sering mendengar nih di media tentang jual beli jabatan begitu. Eselon 4 itu harganya berapa, eselon 3 berapa, eselon 2 berapa. Ya tentu ketika itu terjadi, maka pejabat yang tidak kompeten itu menjadi tidak bisa dihindarkan. Nah, pertanyaannya wah gimana nih kalau kita biarkan itu padahal dia menjabat kan bisa lima tahun, bisa 10 tahun ya kalau cuma setahun, ya kalau cuma lima bulan begitu kan, kalau 10 tahun gitu. Berarti kan mengorbankan organisasi, kata Mas Riko tadi, benar. Gitu. Nah dalam hal ini, saran saya begini, Bapak-Ibu, kawan-kawan, jangan melihat pemimpin itu pada diri orang itu. Bahwa dia adalah pemimpin benar, ya terutama pemimpin formal tadi. Tetapi ingat, bahwa di tempat kerja manapun setiap diri kita adalah seorang pemimpin. Jadi, tugas kita yang di bawah beliaulah yang harus memerankan diri sebagai shadow leadership. Saya tadi dengan Mas Mariman sebenarnya sudah apa namanya? sudah menyampaikan. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan cuma untuk kali ini saya uh, belum belum apa? Uh, belum sampaikan semuanya. Salah satu yang ingin saya sampaikan itu adalah shadow leadership. Bapak Ibu sekalian, ya, shadow leadership itu begini loh Bapak Ibu. Kita memahami pimpinan kita memiliki kekurangan, tapi kita nggak boleh menghujat, nggak boleh jelek-jelekin. Itu bukan karakter seorang ASN, bukan karakter seorang pejuang. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menutup kekurangannya itulah shadow leadership. Contoh begini, um, apa sudah menjelang akhir tahun, tuntutan finalisasi pekerjaan sudah sudah semakin kuat gitu kan. Tetapi pimpinan kita itu kayak nggak aware gitu kan, nggak pernah ngajak diskusi, nggak pernah melihat progres staffnya begitu kan, tapi pas ditagih oleh atasan mereka barulah marah-marah. Nih gimana ini? Kok nggak ada kerja? Nggak bener ini kalian? Kan seperti itu yang sering kita dengarkan ya kawan-kawan. Jadi yang harus kita lakukan kita yang sadar diri. Wah pimpinan saya lupa nih belum menggerakkan kita. Kalau begitu kita membuat rencana program atau rencana kegiatan sampaikanlah kepada pimpinan kita. Pak, mohon maaf, ini sebentar lagi sudah akhir tahun, kita sudah dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan. saya mengusulkan supaya kita mengadakan rapat luar kantor, misalnya saja gitu. Dengan tim ini agendanya ini. Pimpinan kita itu hanya mengatakan, "Oh, saya setuju itu, sudah segera lakukan saja." Itu weak leadership, Bapak Ibu. Tetapi di balik weak leadership itu itu sebenarnya ada blessing. Ya? Blessing in disguise. Semakin lemah kepemimpinan seseorang, semakin besar peluang bawahannya untuk menjadi pemimpin yang kuat. Wah, keren kan itu, Bapak-Ibu? Jadi jangan diburuk-burukin pemimpinnya. Tapi bersyukurlah ketika Mas Riko atau siapapun memiliki pemimpin yang kurang ideal. Karena disitulah kita akan menjadi shadow leaders. Tapi kalau pemimpinnya hebat, ya berbahagialah juga. Itu kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Jadi seorang pemimpin itu tidak pernah mengeluh terhadap masalahnya. Waduh, masalah saya itu pemimpinnya nggak kompeten, Pak. Waduh, itu kita juga bukan pemimpin kalau kita mengeluhkan kondisi itu gitu, justru kita menjadikan masalah itu menjadi peluang bagi tumbuhnya kader-kader kepemimpinan di level orang tersebut. Gitu ya Mas Riko ya? Jadi Siap, tetap tapi... semangat Mas Riko. Terima ya, kasih banyak Pak. Ini Pak. Menjadi... Ya. ya jadilah shadow leader ketika the real leader kurang berfungsi, ya siap, makasih bapak, makasih makmaran nih. ya, terima kasih Pak Tri pencerahannya, karena saya yakin banyak sekali ya yang merasakan hal itu di tempat kita bekerja masing-masing ini. banyak, banyak sekali, pak. jadi, ya betul, kebanyakan betul. dari kita akan cari excuse ya Pak, eh, karena betul. pemimpin saya seperti ini seperti itu tanpa berusaha menyadari kalau mungkin dengan begitu kita bisa belajar menjadi leader lebih baik daripada beliau gitu ya ya patria ya. baik uh, dari bapak ibu apakah ada yang mau diskusi lagi terus itu mbak mbak sabila izin mbak maharani oke okay, ya mbak sabila ya. mohon maaf saya kurang terlihat uh, boleh monggo silakan mbak ya. sabila diperkenalkan dirinya terlebih dahulu baik baik terima kasih banyak mbak maharani dan patri luar biasa pak Powerful dan selalu, Pak. Ini menyentil kasih, saya dan pasti kita semua, Pak, bahwa memang dikembalikan lagi mindset kita. Leadership itu tidak hanya atasan kita, tapi bahkan ada self-leadership, ya, Pak. Tadi Buat. sebenarnya ada dua hal ini, Pak. Yang pertama sudah terjawab dengan apa ya dengan sentilan-sentilan Bapak yang justru men trigger kami semua, Pak. Bahwa memang selama ini, Pak, yang saya perhatikan untuk generasi-generasi milenial mm. adalah selalu ada pengecualian, Pak. Selalu ada excuse. Mm. Kalau kita berkaca, Pak, di organisasi kita dulu mungkin di intra kampus mm. ataupun ekstra kampus, loyalitas kita sangat luar biasa, Pak. Padahal kita tidak digaji. Tapi ketika ke kita di apa ya, di instansi, Pak, di organisasi yang kita malah justru dibayar, ini lagi-lagi selalu ada pengecualian Pak bahkan tidak hanya dalam kondisi Bagaimana karakter dari kepemimpinan atasan kita bahkan ada beberapa hal yang justru menjadi pemantik adanya pengecualian itu misalnya Pak di lingkungan kerja kita misalnya saya sendiri misalnya sebagai JF ahli pertama Pak banyak tuntutan sedangkan kita melihat berkaca di lingkungan kita Wah? Ada banyak senior seperti itu yang dengan mengampu jabatan yang lebih tinggi, tapi uh, kok kita bebannya serasa lebih berat dan segala macam itu menjadi kadang-kadang secara manusiawi ah ini gimana nih Bu lagi dari kita nih kita tetap mau lanjut atau mau mau berhenti ngekip uh, apa ya membuat ini lebih slow seperti itu nah itu uh, terjawab sudah Pak bahwa dikembalikan lagi. Kepemimpinan itu balik lagi ke kita. Ada tadi, ya Pak, ada tanggung jawab di masing-masing kita bahwa ini kita harus sadar seperti itu, Pak. Dan saya menangkap satu kunci, Pak, tadi peluang, Pak, peluang, dan bagaimana memang kepekaan kita diuji seperti ini, Pak. Apakah kita diam melihat ada banyak, seperti yang bisa, sangat bisa diimprove seperti itu, Pak, atau kita? ikut ke dalam uh, budaya atau uh, ataupun arus yang yang sedang berkembang di 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 uh, di unit itu itu menjadi jadi pemicu apa ya kita kepincut ini pak sebetulnya dicambuk seperti itu dari hal-hal uh, yang disampaikan oleh bapak terima kasih banyak pak nah uh, untuk yang topik selanjutnya karena tadi yang sebelumnya sudah terjawab dengan uh, sangat Jelas oleh Bapak terkait iot um, leader pak atau leadership dan generasi milenial. Sekarang ada banyak uh, karakteristik yang menjadi poin plus, Pak, bagi generasi milenial. Um, Akses teknologi informasi yang lebih cepat kecepatan untuk um, mengeksplorasi ide-ide atau inovasi-inovasi baru. Kemudian, tapi ada satu hal, Pak, yang saya coba soroti adalah terkait ego, Pak dan juga minim pengalaman. Ini berkaitan dengan mungkin dari teman-teman uh, yang di sini baik yang ada yang masih mengampu jabatan struktural, Pak, di pengawas ataupun fungsional yang uh, juga diberikan tugas-tugas uh, tambahan sebagai ketua uh, tim dan lain sebagainya, Pak. Bagi teman-teman milenial ini dengan tadi adanya memang kecenderungan ego kita yang masih tinggi, kemudian minim pengalaman. Ini bagaimana, Pak, pada akhirnya kita dapat menyeimbangkan tentu ketika kita melihat di unit kerja ini juga ada banyak generasi-generasi senior pak seperti itu ada gap generasi di sini bagaimana memang kita pada akhirnya kepemimpinan dan generasi milenial ini dapat sukses pak untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada seperti itu Patri terima kasih pak ya, ya. monggo langsung ditanggapi iya iya makasih Mbak Rani Mbak Bila. ini keren banget ini pertanyaannya ini udah sebenarnya udah menurut saya sih itu udah bagian dari hasil refleksi Mbak Bila ya uh, tidak perlu saya jawab sebenarnya tapi nggak apa-apa ini saya sharing juga ini saya nggak menjawab ya Mbak Bila ya saya lebih kepada uh, sharing juga refleksi juga uh, pertama tadi uh, dimulai dari pengalaman di kampus dengan di, di organisasi kok beda ya ini menarik ini ini kalau mau ditulis jadi, disertasi juga bisa. gitu Orientasi seorang mahasiswa dengan e, CPNS itu, e, di mana sih bedanya? Sama-sama umurnya, kan? nggak beda jauh, hanya selisih setahun dua tahun begitu. Tapi ketika masih statusnya mahasiswa, mereka itu e, sangat militan, memperjuangkan idealismenya. E, tidak ada yang menggaji begitu, tapi rela berkorban jiwa raga. Tapi yang yang sudah kerja di AC ada honor meskipun nggak seberapa ada snack ada konsumsi, tetapi kenapa kok malah nggak punya militansi yang tinggi ini kenapa ini gitu? Nah makanya menurut saya um, ini yang tadi kembali kepada intention tadi teman-teman uh, mahasiswa itu intentionnya apa sih? Dan ketika masuk menjadi birokrat itu adakah intention yang berbeda? Oh beda banget. Begitu jadi PNS atau bayangannya sudah mulai nyicil rumah, ya kan? Setelah itu pengen punya anak, nabung lagi. Sehingga hal-hal yang tidak bisa untuk nabung membuat kecewa. Tetapi mahasiswa karena nggak ada orientasi seperti itu, nombok pun mau gitu loh. Jual sepeda ya mau gitu demi idealismenya kan seperti itu. Makanya saya sering mengatakan orang begitu masuk ke birokrasi itu tanpa sadar sudah meracuni dirinya sendiri. Orang-orang yang pure yang tidak punya racun itu ya mahasiswa tadi, ya bisa ngomong bebas, nggak takut apapun gitu. Sekali jadi PNS ngomong salah takut, nanti dimarahi pimpinan, dianggap sok pinter, dan sebagainya itu racun-racun tadi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian atau bahasa kita itu belenggu gitu Nah karena belenggunya sudah dapat tadi seperti misalnya pengen nabung pengen dapat promosi dan sebagainya akhirnya kemudian um, justru menghambat kita untuk tidak bisa secara maksimal uh, menunjukkan aktualisasi diri kita nah yang kedua terkait dengan Uh, mungkin apa tadi yang uh, yang disampaikan Mbak Bila itu terkait dengan apa uh, oh, class sih, ya. of itu class of culture cultural shock gitu. uh, jadi di dalam organisasi yang memang uh, seperti itu uh, apa orang-orang junior masuk dalam lingkungan yang sudah ada budaya yang yang apa yang sudah turun temurun gitu uh, sehingga akhirnya yang junior cenderung mengikuti apapun kata seniornya begitu. Itu satu kondisi yang menurut saya memang harus kita hilangkan ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan? Bagi saya sebenarnya komunikasi itu menjadi paling penting. Komunikasi bahwa junior itu tidak ingin melampaui tidak ingin melampaui yang senior. Ini kan ada ada satu hukum alam bahwa yang lebih tua, lebih senior, lebih tinggi pangkatnya itu tidak ingin rusak citranya di mata publik karena orang lebih melihat juniornya lebih hebat begitu. Itu sebenarnya hukum alam saja sih gitu. Nah, anak-anak milenial barangkali faktor komunikasinya kurang terjaga sehingga merasa ya saya sebenarnya tampil apa adanya bahwa muncul ekses orang melihat saya lebih baik, lebih rajin, lebih dan seterusnya itu hal yang di luar kendali saya bukan urusan saya. Padahal dengan komunikasi hal itu bisa ditekan. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Kita tahu ya seorang pimpinan yang kualitasnya seperti apa yang kemudian ketika ingin presentasi minta bahannya ke kita ya press powerpointnya juga kita yang nyiapin itu kita tahu gitu pas eh, pas paparan eh, kita diajak nih diajak dia yang yang memaparkan PowerPoint nya kita yang menyiapkan pas ada pertanyaan kok nggak bisa jawab gitu kan nah kemudian mintalah kita bantu jawab begitu kita yang jawab kok lebih bagus jawabannya kesannya apa ini yang si staff ini lebih hebat daripada atasannya nah idealnya ketika staff diberi kesempatan seperti itu dia mengatakannya adalah bahwa ini adalah arahan dari bapak ini ibu ini pemikiran beliau seperti ini yang saya tuangkan begini begitu sehingga pimpinannya merasa senang, tidak merasa di, dilangkahi, gitu kan, di, di depan umum. Nah, ini sekali lagi adalah trik komunikasi. Nah, sayangnya, tidak semua orang itu menjadi komunikator yang baik, begitu. Dan pemimpin yang baik itu adalah juga pemimpin yang punya kualitas komunikasi yang baik. Sebenarnya, itu maka ketika kita berpikir ingin menjadi pemimpin, jangan berpikir kewenangan saja. Apa sih tugas-tugas saya, kewenangan saya? Ayo eh, udahlah, nanti kalau ada yang nggak ini, nggak taat, ya udah kita keluarkan dari tim saja. Kalau mereka nggak kooperatif, ya sudahlah, nanti kita kasih teguran dulu dan seterusnya. Nah, itu bukan bukan seorang pemimpin yang menurut saya ideal justru tetapi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi sehingga akhirnya orang mengikuti kita seperti tadi misalnya ya Lady Diana itu tidak banyak omongan tapi dia hanya dengan ucapan mengunjungi kemudian salaman akhirnya semua orang mengikuti dia bahwa apa yang dia lakukan ternyata benar gitu tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan Lady Diana tetapi justru ini membangkitkan semangat hidup bagi orang yang dikunjungi itu contoh jadi trip-trip eh, apa tricks dan tips eh, komunikasi ini menjadi penting mbak mbak bila eh, termasuk begini saya sering mendapat pertanyaan ya eh, dari teman-teman BKN -teman 1, 2, 3, 4 itu ketika membuat proyek perubahan mereka mengatakannya begini pak proyek perubahan saya itu nggak disetujui oleh pimpinan gitu loh kok bisa Ya memang mungkin nggak bagus. Bagus, Pak. Semua orang mendukung dan menyatakan ini harus dilakukan. Nah kalau seperti itu kenapa pimpinannya nggak mendukung? Itu yang saya juga nggak tahu, Pak. Nah saya katakan, pasti itu sumbernya adalah komunikasi. Anda menunjukkan superioritas di, di depan senior. Maka jangan pernah kita punya pretensi lebih hebat daripada atasan kita. Nah ini-ini Um, budaya timur mbak bila ya kalau di luar mungkin nggak apa apa tapi budaya timur hal seperti ini uh, harus kita perhatikan tetapi yakinlah ketika kita bersifat humble tadi yang kemudian didukung dengan hasil tadi begitu pimpinan juga tahu gitu bahwa ini orang calon pemimpin ya meskipun mungkin tidak diungkapkan ya mbak mbak bila misalnya ya katakanlah wah Tadi tugasnya banyak banget itu, itu pimpinan bukan bukan nggak sadar loh, ya pimpinan tahu bahwa tugas Mbak Bila lebih banyak daripada seniornya. Cuma pimpinan kan mungkin begini lah kepada siapa saya berharap kalau bukan kepada Mbak Bila gitu kan. Ya, betul. Tapi ketika Mbak Bila tidak mengeluh, maka itu sifat humble tadi ketika Mbak Bila tetap mengerjakan dengan semaksimal mungkin itu hasil tadi. Ketika kita masih meminta arahan meskipun itu sudah bagus itu sifat hungry tadi. Pak ada nggak yang kurang mohon saya diberikan tambahan apa arahan dan sebagainya. Padahal udah nggak bisa lagi ngasih arahan nih atasannya, ya kan? ini Karena udah beyond expectation kan. Tapi sifat hungry humble hasilnya tetap ditunjukkan maka ketika itu terjadi ya pimpinan itu dalam hatinya mengatakan inilah kader yang akan menggantikan saya kelak. Gitu Mbak Mbak Sabila. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya jangan pernah menolak pekerjaan seberat apapun ya. Tentu kita punya batas kemampuan. Yang nggak usah memaksakan diri kerjalah di batas kemampuan kita itu. Dengan itu saja pimpinan kita sudah akan merasakan bahwa yang kita lakukan itu sudah jauh melampaui ekspektasi. Itu ya Mbak Bila ya. Makasih Siapin. Mbak Bila. Luar biasa Pak Tri. Terima kasih banyak Pak Sama-sama Mbak Bila. Baik, terima kasih Pak Tri, Mbak Bila. Uh, luar biasa ya Pak ya. Tersentil lagi gitu untuk yang suka kadang, uh, kok saya mulu nih yang dikasih, kok saya mulu nih yang dikasih. Nah dibukakan nih hatinya saat ini berarti memang Anda yang bisa diandalkan gitu ya Pak Patria. Malah seharusnya dan sudah jadi kader. Dan iya. sudah jadi kader itu. Sudah jadi kader. Kalau betul. orang yang nggak dikasih tugas itu jangan berharap dia akan jadi kader terbaik organisasi kan gitu. Iya. Anggap aja kita lagi di training ya Pak ya. Betul, Untuk jadi betul pemimpin. sekali. Seperti itu. Jadi uh, kerjakan semaksimal mungkin dan tidak mengeluh ya Pak. Iya baik eh uh, selanjutnya uh, masih ada waktu saya lempar lagi ini ada dari pak Aryansyah mau bertanya dan berdiskusi gitu Pak Tri ya silakan, pak. Ya. Izin pak. silakan pak silakan Pak izin Pak dengan Muhammad Aryansyah Putra dari Kejaksaan Agung Banyuasin, Pak Silakan Pak. Menarik loh Pak pembahasan sedari awal tadi, tapi eh, mindset yang mengenai self leadership yang ada self-awareness, confidence dan attitude itu berhubungan dengan humble, hungry dan hustle. Tetapi pertanyaannya Pak, korelasinya Pak di antara mindset leadership tadi dengan servant leadership dan core value berakhlak Pak. Bagaimana itu Pak korelasinya? Dan yang kedua, bagaimana cara menangani mengelola mencari resistensi atas perubahan-perubahan ini Pak? Ini kan hal-hal yang baru Pak. Tidak semua orang bisa mampu dan paham. Itu saja mungkin Pak Tri mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Ari atas pertanyaannya. Wah ini kayaknya pendikar RP nih Mas uh, Mas Ari ini. Ya. Uh, apa segala sesuatu dikaitkan dengan uh, apa namanya core values uh, ASN begitu ya uh, orientasi melayani atau servant leadership dan seterusnya uh, sebenarnya kalau tempat kerja itu tidak semuanya pelayanan kepada masyarakat ya ada yang sifatnya internal gitu kan sehingga uh, mungkin servant leadershipnya tidak terlalu nampak apalagi kalau tugas-tugas yang pelayanannya kepada pimpinan itu biro administrasi pimpinan coba biro administrasi pimpinan itu kan melayani pimpinan banget itu e, servant leadershipnya ke atas padahal yang kita maknakan dengan servant leadership itu kan menyebar ke bawah ke samping dan seterusnya begitu e, kalaupun ada ke atas sedikit karena kalau kita melayani ke atas lebih banyak daripada ke samping dan ke bawah, ya ini menjadi sering dipertanyakan, kenapa pemimpin itu dilayani, bukan melayani. Semakin tinggi suatu jabatan kan harus semakin kuat dia melayani publik gitu kan harusnya. Maka ada yang menyarankan struktur organisasi itu eselon satu di bawah, bukan di atas. Di balik piramidanya menjadi piramida terbalik itu, bukan piramida normal. Kalau selama ini kan eselon satu di atas begitu, suruh ke bawah, suruh ke bawah, suruh ke bawah. Makanya yang di bawah melayani ke atas, ke atas, ke atas, ke atas begitu. Itu yang yang tidak sesuai dengan servant leadership. Oleh karena itu, kalau kita bicara kepemimpinan, maka kepemimpinan tidak hanya untuk Unit-unit yang memberikan layanan kepada publik saja, tapi kepemimpinan di tempat-tempat atau unit yang sifatnya internal itu juga sangat dibutuhkan. Ini pertama. Nah, yang kedua terkait dengan core values itu, tentu core values itu juga menjadi sebuah apa spirit ya spirit yang mengilhami dari para pemimpin berorientasi pelayanan artinya kan bukan hanya untuk diri sendiri kan saat kita dilantik dalam jabatan tertentu yang kita ingat kan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari saya pertama kali bukan apa yang siapa yang akan saya ajak syukuran pertama kali bukan itu kalau memang berorientasi pada eh, pelayanan tadi, gitu. Jadi berakhlak itu merupakan mindset seorang pemimpin. Nah bernya itu untuk yang keluar tadi, action tadi atau outer game tadi ya, action ya, outer game setelah kita inner game tadi. Tetapi kalau yang lain, misalnya akhlak-berakhlak itu berorientasi layanan, akuntabel, ya. akuntabel itu publik nggak mau tahu lagi loh, Bapak-Ibu sekalian. Misalnya gini. Yeah. Berapa masyarakat yang membaca laporan akuntabilitas kita? Berapa yang mendownload lakib kita? Kayaknya nggak ada. Jadi, Masyarakat itu enggak perlu akuntabilitas sebenarnya. Yang mengejar akuntabilitas itu adalah BPK, ya, Kementerian Keuangan, Bapenas, itu inspektorat itu mengejar akuntabilitas. Kalau masyarakat yang dikejar bernya berorientasi layan. BPK ngasih predikat WTP lah ya. KPK mem mau memberi predikat integritas lah dan seterusnya. Kalau hari ini aku dilayani terlambat itu semua sia-sia, Nggak -sia. ada artinya kan begitu kira-kira. Itu masyarakat itu. Kalau hari ini mereka melayani tidak ramah itu sia-sia dan sebagainya. Nah, jadi bernya ini menurut saya orientasi lebih ke publik itu. Akhlaknya lebih banyak yang sifatnya perbaikan-perbaikan pada uh, 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 internal, komitmen ya akuntabilitas dan sebagainya, ini bagian dari upaya kita memperbaiki, memperkokoh um, apa, um, kualitas kepemimpinan kita di dalam. Nah, yang kedua adalah tentang menangani resistensi. Gitu. Saya kok justru kadang berbeda pendapat ya, bahwa resistensi itu mengganggu perubahan dan sebagainya. Kalau saya malah mengatakan... Resistensi itu nutrisi bagi sebuah transformasi atau perubahan. Kalau Heraklitus mengatakan tidak ada perubahan, tidak ada yang abadi, kecuali perubahan, maka saya tambahkan tidak ada perubahan tanpa resistensi. Jadi, resistensi itu adalah tanda ada perubahan. Ketika ternyata kita mengklaim ada perubahan tetapi semuanya baik-baik saja, tidak ada penolakan, tidak ada eh, apa keberatan dari berbagai pihak, pertanyaannya, benarkah ada perubahan? Jangan-jangan itu masih bisnis as usual. Masih rutinitas. Karena hukum perubahan selalu mengganggu zona nyaman. Putri. Izin, Putri. Terputus ya sepertinya beliau. Ini kepada zona nyaman yang lebih baik. Ketika kaum sustainer, kaum sustainer ini kaum status quo tadi, diyakini bahwa dengan perubahan Anda akan untung, hukum ekonomi berlaku. Bahwa siapapun yang mendapatkan keuntungan tidak ada yang menolak, ya. maka perubahan jangan dilihat dari perspektif kerugian dampak negatifnya, tapi lihatlah setiap perubahan itu dari perspektif positif, bahwa semua akan untung dengan suatu perubahan itu. Nah, tapi syaratnya... Untuk mendapatkan keuntungan itu, Anda harus masuk ke dalam gerbong perubahan. Itu yang dikatakan oleh Pak Presiden sebagai no one left behind. Tidak boleh ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal untuk mencapai tujuannya. Nah, resiko bagi mereka yang tidak masuk ke gerbong perubahan maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari perubahan itu di masa yang akan datang. Nah, keyakinan untuk memberi apa memberi gambaran ke depan tentang manfaat yang dicapai kepada orang-orang yang menolak tadi atau yang resisten, itu bagian dari tugas seorang uh, inovator atau agen perubahan. Jadi, sekali lagi, kita nggak usah terlalu risau dengan perubahan, tetapi mengelola perubahan, mengelola resistensi penting. Nah, mengelolanya adalah dengan menjadikan perubahan itu sebagai alat kampanye. Kampanye yang baik untuk inovasi adalah inovasi itu sendiri, kira-kira gitu, Bapak Ibu. Kampanye untuk perubahan yang berhasil adalah. Perubahan itu sendiri, ketika satu perubahan sudah menunjukkan keberhasilan, maka semua orang akan beralih dari gerbong yang menolak kepada gerbong yang mendukung. Maka, pastikan inovasi tidak mengancam hajat hidup orang banyak, tapi memberikan satu kemaslahatan baru bagi orang lain, bahwa seolah-olah ada kerugian. Sifatnya itu adalah sementara dan jangka pendek. Ya, tolong ingat bahwa perubahan tidak menimbulkan ekses negatif secara permanen. Tidak, tapi hal-hal yang sifatnya mungkin kurang baik tadi hanya bersifat sementara dan jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru akan memperbaiki situasi yang ada pada saat ini. Itulah uh, prinsip dari uh, managing persistent in organization. Demikian Mas Ari, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Sama -sama, Mas. terima kasih pertanyaannya Mas Ari, dan juga terima kasih untuk tanggapan luar biasanya ya Pak Tri. Seperti seluruh pertanyaan yang disampaikan, tangg tanggapannya beyond expectation semua ya, karena Uh, mungkin harapannya akan di, di apa diberikan excuse tapi malah kita yang jadi tersentil gitu kayak dijewer jangan ngeluh tapi lebih baik memperbaiki diri sendiri aja jangan menyalahkan keadaan tapi terus memperbaiki diri sendiri aja karena tidak ada perubahan yang lebih baik selain dimulai dari diri sendiri ya Patria betul sekali Mbak Rani. Lalu sedangkan inovasi-inovasi tadi. Uh, karena ini hari Jumat, uh, sayang sekali saya harus mengakhiri jam 11, sesi Mbak. diskusi tanya jawab. Uh, gimana maaf, Pak? Masih jam 11, 11 6, jadi kita masih bisa lanjut. Tadi masih ada yang pamit. Oh, Oke okay, boleh. Karena tadi saya oh. lihat di chat ada yang itu. Itu yang so. bagian timur Mbak, Enggak apa-apa bagian timur. Ya, Indonesia tengah dan timur itu. Boy, uh, kita sepakati aja, Pak Tri. Kira-kira masih menerima berapa tanggapan dan pertanyaan? Uh, bebas saja Mbak, bebas. J. Yeah. Tapi sekitar setengah dua belas atau lebih lebih sedikit ya kita bisa selesai nanti. Enje boleh boleh. Baik tadi saya lihat uh, lebih dulu Pak Budi ya Pak Budi Prayitno yang yang raise hand. Uh, terima kasih Mbak Maharani. Salam Anjir, kenal, selamat, selamat siang Pak Deputi. Salam kenal juga rekan-rekan ASN dari ujung barat sampai ujung timur. Perkenalkan Pak Deputi Mbak Maharani, saya dari Sekretariat Kabinet uh, Budi Prayitno. Uh, materi yang bagus dari Pak Deputi hari ini terkait kepemimpinan. Uh, saya mungkin ada sedikit pertanyaan saja, Pak. Pak Deputi, ya, Silakan, uh, iya, akan... ya, tadi saya catat pertama terkait dengan apa namanya, Pak Deputi, uh, bahwa kita perlu adanya semacam inovasi lah. Itu, kita merupakan suatu apa namanya yang ya tuntutan kita, ya, biar kita terus bisa bertahan seperti itu. Tapi begini, Pak Deputi, saya ingin uh, sedikit catatan juga bahwa... Uh, beberapa hal terkait inovasi ini Pak beberapa rekan-rekan kemudian terjemahkan bahwa meskipun cakupan sebenarnya luas ya, Pak inovasinya di berbagai apa namanya sektor bidang bisa kita laksanakan cuma beberapa rekan-rekan kemudian memaknai itu bahwa itu terkait dengan bagaimana kita menciptakan suatu sistem atau aplikasi Pak Deputi. Hmm. misalkan terkait dengan uh, beberapa pelaksanaan tingkat kepemimpinan seperti itu uh, orang akhirnya perlu lomba menciptakan aplikasi aplikasi sistem-sistem baru begitu Pak Deputi ya. Nah, catatan kami memang kemarin juga sempat disinggung oleh Pak Presiden ada sekitar 27.000 ribu aplikasi, Pak. 27 ribu aplikasi yang kemudian jadi beban pemerintah sebenarnya. beban pemerintah. Nah, sebenarnya gimana nih Pak Deputi untuk mencikapi ini gitu loh. Jadi, apakah kemudian eh, apa namanya dalam pengertian daripada inovasi ini, misalkan, misalkan dalam pelaksanaan-pelaksanaan pendidikan pelatihan itu, dimaknainya itu harus selalu sistem loh. Bisa juga inovasi-inovasi breaker, misalkan atau yang lainnya. Jadi kalau saya cermati Pak beberapa juga akhirnya larinya ke sistem dan sebagainya akhirnya masalah yang tumpang tindih nggak ketemu ketika kita mau satukan bermasalah effortnya luar biasa itu yang pertama Pak pertanyaan saya Pak Deputi yang kedua terkait dengan uh, ini beberapa rekan pasti juga sekarang di level kepemimpinan menengah misalkan ada ya atau berapa gitu saya pertanyaan gini tipsnya gimana Pak Deputi untuk kemudian kita bisa menyiapkan Pak Deputi pemimpin-pemimpin yang kemudian nextnya itu bisa bisa jadi ya, pemimpin yang benar-benar mewarnai lah bisa jadi pemain yang benar nih pak deputi ini saran-saran tips-tipsnya seperti apa langkah-langkahnya seperti itu karena uh, apa namanya kalau pepatah belanda dibilang jadi kan menderita gitu pak ya jadi pemin kan menderita seperti itu nah itu tipsnya seperti apa biar kita bisa jadi apa namanya menyiapkan juga misalkan anak-anak staff-staff saya kemudian untuk jadi pemin juga baru begitu uh, apa namanya biar mereka juga bisa berkinerja baik memenuhi tuntutan-tuntutan uh, yang baru terhadap organisasi kita ke depan mungkin demikian mbak Maharani pak deputi terima kasih pak. Terima <tuh> uh, kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan aplikasi uh, sebagai sebuah bentuk inovasi yang katakanlah kebablasan ya. Karena uh, menjadi sangat banyak sekali, tadi disinggung oleh Mas Budi ada 27 ribu aplikasi. Nah lantas kita bagaimana ke depan ini? Uh, kalau menurut saya begini, jadi menghasilkan 27.000 inovasi itu juga sebuah effort yang harus kita apresiasi. Dari dulu kita nggak punya aplikasi, kemudian ada sebuah gelombang kesadaran baru bahwa kita harus mengubah cara kerja digital menjadi kerja yang ah kerja manual menjadi cara kerja yang lebih berbasis teknologi digital ini inovasi masa lalu. Tapi ketika kemudian inovasi ini sekarang menimbulkan kondisi yang tidak sesuai yang kita harapkan, di mana ternyata aplikasi itu tidak terkoneksi satu dengan yang lainnya, tidak ada prinsip interoperability-nya, bahkan menduplikasi untuk layanan-layanan yang sama begitu, apa yang kemudian kita lakukan ke depan. Nah, saran saya kita melakukan gelombang inovasi tahap kedua begitu. Nah, tahap kedua itu bukan mengabaikan apa yang sudah kita capai selama ini, yang 27.000 kemudian nggak boleh dipakai. Nah, kalau itu kita mundur ke belakang. Kita ahistoris seperti itu. Kalau kemudian kita mengatakan kita tidak membutuhkan aplikasi itu dan saat sekarang jangan pernah berinovasi terkait dengan aplikasi. Itu bagi saya ahistoris. Karena apa? Karena dulu justru cita-cita kita itu mengubah cara kerja yang manual menjadi digital. Nah, jadi apa yang terjadi saat ini bukan kekeliruan aplikasinya, tapi kekeliruan kita untuk membuat tata kelola pemerintahan berbasis digitalnya. Sekarang ini aplikasi menjadi hutan belantara karena tidak ada taman nasionalnya gitu. Jadi kalau hutan belantara itu kan apapun boleh tumbuh dimanapun, mau besar, mau kecil, mau, mau siapapun nanam, silahkan. itu aplikasi kita sekarang gitu kan. Siapapun mau bikin aplikasi, boleh gitu. Nah sekarang ditata menjadi taman nasional. Kawasan ini untuk apa? Kawasan ini apa dan sebagainya. Jadi, tata kelola baru tentang pemerintahan berbasis digitalnya itu yang menurut saya dilakukan, dan itulah inovasi tahap kedua bagi saya. Begitu, jadi aplikasi-aplikasi yang masih dibutuhkan boleh diteruskan, yang sudah tidak dibutuhkan bisa diintegrasikan dengan yang lain. Nah, pemetaan-pemetaan inilah yang perlu dilakukan ini menurut saya memang menjadi kebutuhan mendesak pada saat ini. Tapi saya tidak setuju kalau kemudian aplikasi itu di-stop. Pertanyaannya, benarkah 20, 20, 27 ribu itu sudah memenuhi kebutuhan aplikasi untuk semua layanan kita? Kayaknya belum, Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, kita masih butuh kok, apa satu aplikasi-aplikasi untuk mendukung <tuh> Pekerjaan-pekerjaan kita, begitu. <tuh> contoh gini: kemarin saya terakhir ke Singapura. Ini ke Singapura, <tuh> kenapa kok di Singapura itu e, tidak ada antrian di tempat e, halte bis, Bapak Ibu? Karena mereka sudah tahu, bisnya itu akan tiba di halte A jam berapa lewat berapa menit. Jadi, nggak ada orang perlu ngantri, itu nggak perlu gitu. Di aplikasinya, ketika saya nanti misalnya akan ke eh, hal tujuan depan kantor kami itu jam berapa? Eh, cukup lima menit sebelum jadwal saya akan meninggalkan ruangan. Nah pertanyaannya kita sudah punya belum aplikasi seperti itu? Kalau belum apa iya kita kemudian anti terhadap aplikasi? Ya tentu enggak dong. Atau misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Um, di IKTP kita, kita kan ada informasi golongan darah, ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa PMI rumah sakit masih mengeluh kekurangan darah? Itu enggak logis, itu, Bapak Ibu. Bagi saya, kacau ini negeri ini. Kalau semua penduduk kita sudah ketahuan golongan darahnya, tapi rumah sakit masih kekurangan darah, nah, siapa yang bisa membantu, Bapak Ibu? aplikasi. Jadi kalau misalnya itu rumah sakit dekat kantor kami itu ada rumah sakit umum daerah Tarakan. Kekurangan darah A, dia langsung melihat ke sistem aplikasi siapa penduduk DKI yang golongan darahnya A yang dalam waktu satu bulan atau tiga bulan ini belum belum apa namanya donor darah. Langsung dikontak, Pak mohon izin kami kekurangan darah, apakah Bapak berkenan untuk donor darah? Kalau berkenan akan saya datangi rumah Bapak. Atau lokasi Bapak di mana langsung ketahuan saya datang. Sekarang aplikasi itu ada di mana? Orang masih donor darah itu di masjid, di hut RI, hut kantor. Tapi tidak on the spot. Nah, Makanya Bapak Ibu sekalian ini perlu didorong dengan aplikasi. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekali donor darah ratusan orang berbondong-bondong, tempat penyimpanan darahnya kurang, akhirnya banyak terbuang. Loh, sayang kan? Sebaliknya, saat kita kurang darah yang donor darah sedikit, maka hal itu bisa diatasi dengan aplikasi. Jadi, sekali lagi Jangan salahkan aplikasi, tapi salahkan kita yang tidak bisa membuat sebuah tata kelola aplikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi e, maupun masyarakat. Ini yang pertama, Pak Budi. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyiapkan atau trik untuk e, membangun pemimpin-pemimpin di masa depan yang betul-betul bisa mewarnai organisasi maupun e, masyarakat. Wah, ini! Om oh, yang jawab harusnya calon presiden ini Pak Budi. <laughs> ini pertanyaan berat banget ini gitu. Nanti bisa kalau apa pertanyaan ini bisa dititipkan panelis saat apa namanya apa bedah apa apanya kampanye apa adu adu visi itu ya. Saya kira itu penting. Jadi seperti apa sih konsep mereka membangun kepemimpinan yang sustainable begitu? yang apa, tidak orientasi pada uh, diri sendiri, tetapi kalau menurut saya, sebenarnya harus ditumbuhkan bahwa uh, kepemimpinan itu selalu lahir dari diri kita. Begitu, Pak Budi, um, kita itu sering mengatakan, "Ya, benar, saya setuju bahwa setiap diri adalah pemimpin. Kita harus mengawali segala sesuatu dari diri sendiri. Itu selalu ngomong begitu." Tapi di sisi lain selalu orang juga akan mengatakan bahwa yang salah itu orang lain gitu ya pak gimana kok menuntut saya terus yang diperbaiki bukannya yang harus di, di apa yang harus diperbaiki dulu para pemimpin nah tanpa disadari kita terjebak pada mindset the enemy is out there ya. ini yang disampaikan oleh um, apa Um, um, penulis buku judulnya The Fifth Discipline. Ya. Siapa tahu penulisnya Mas Mas Mariman tiba-tiba saya lupa namanya. The Fifth Discipline. Peter Singh, ya Bapak Ibu sekalian ya. Peter Singh itu menulis Benis itu uh, judulnya itu The Fifth Discipline Bapak Ibu. Nah di dalam buku The Fifth Discipline itu ada uh, ketidakmampuan orang untuk belajar salah satu bentuk ketidakmampuan belajar itu adalah bahwa setiap masalah itu selalu ada di luar itu tadi the the enemy is out there, ya? musuhnya itu ada di luar sana. jadi kalau ada apa-apa perbaiki dulu dong pemimpin kami pak gitu. kenapa bukan diri sendiri gitu loh? artinya pemimpin juga akan mengatakan sayalah yang harus disalahkan pertama kali seperti tadi itu di dalam apa slide yang saya sampaikan bapak ibu sekalian saya tayangkan lagi ya uh, saya tayangkan lagi sekitar um, ah. um, leadership mindset tadi nah di sini bapak ibu sekalian uh, di sini dikatakan Leaders don't see failure. They see unfinished success. Ini mindset. Nah, yang di sini ini coba first rule of leadership. Ya, yeah, everything is your fault. Jadi, Bapak Ibu, kalau ditanya siapa yang salah, ya kita harus berani mengatakan, "Pak, mohon maaf, saya punya kontribusi terhadap kesalahan itu." Cuma di kita. Budaya mengatakan saya salah itu kan enggak ada, Bapak Ibu. Maka yang terjadi adalah the enemy is out there. Gitu kan? Selalu harus ada kambing hitam terhadap sesuatu yang keliru di republik ini. Nah, kalau semua orang mengatakan bahwa yang salah adalah yang di luar sana, maka artinya tidak ada satupun orang yang kompeten sebagai pemimpin di negeri ini. Karena mindset kepemimpinan adalah first rule of leadership, everything is your fault. Ya, segala sesuatu itu pasti salahnya seorang pemimpin begitu. Jadi sekali lagi Pak Budi, menurut saya ya mau nggak mau kita harus mulai dari diri sendiri, tapi bukan sebuah apa sebuah wacana saja sebuah orang jawa mengatakan lamis ya lip service begitu hanya lip service saja tapi kita harus betul betul mampu menilai diri sendiri saya kira itu mas budi terima kasih mbak rani terima kasih pak deputi mbak rani kami terima kasih pak tri terima kasih pak budi uh, selanjutnya ada dari pak haryono ya raise hand Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak, uh, Mbak Mariani, Mbak, Mbak Mariani, Pak Tri, Pak Diputi. Materinya luar biasa, Pak. Sangat menginspirasi. Uh, saya Haryono, Pak, dari Kementerian Kelautan Perikanan. Uh, mungkin saya, saya nggak bertanya, tapi lebih mohon tips gitu, Pak ya. Jadi Uh, leadership itu kan tadi yang seperti yang Bapak sampaikan ya Pak, kita di kantor ini nggak harus punya jabatan untuk jadi leader ya. Apalagi kalau kita punya jabatan berarti double Pak. Sebagai tadi, sebagai anggota juga uh, harus mempunyai jiwa leadership dan sebagai pemimpin juga harus punya jiwa leadership ya dengan tugas tanggung jawab masing-masing. Cuman di satu sisi Pak, uh, selain leadership di kantor, misalkan kita ini sebagai bagian dari keluarga Pak, di rumah itu juga kita sebagai pemimpin juga Pak bisa sebagai bapak gitu sebagai anak juga ke orang tua uh, nah mohon tips bagaimana cara menyeimbangkan pak antara kehidupan di kantor ini dengan kehidupan di di keluarga pak karena di kantor kita juga punya tugas yang tanggung jawab di keluarga kita juga punya tugas yang tanggung jawab sedangkan waktu kita ini kan sehari itu satu kali 24 jam dan nggak lebih gitu nggak bisa kita tambahin 25 jam gitu. uh, ada kalanya di kantor itu ada demand yang tinggi sehingga kadang kita berangkat pagi pulang malam nyampe rumah masih buka laptop gitu kan. Kadang Sabtu Minggu juga masih kita kerja gitu. Walaupun mungkin kita komunikasi dengan keluarga. Kadang saya juga uh, berinovasi di kerjaan gimana kerja ini bisa lebih cepat tapi hasilnya juga tidak mengurai kualitas hasil gitu. Cuma ternyata ketika kita bisa berinovasi itu ekspektasi pimpinan juga ikut naik gitu. Sehingga tidak mengurangi waktu tapi karena ekspektasi naik ya kita tetap aja gitu pak lebih harus itu udah lebih baik lagi. Nah, e, bagaimana itu pak untuk menyeimbangkan pak antara kehidupan di tadi pak di kantor biar kita bisa maksimal juga, tapi peran kita di keluarga juga tidak terkurangi, gitu ya, Demikian ya. pak, terima kasih pak. Iya, terima kasih Mas Riono. Ini pertanyaan parental ini ya parenting yang <laughs> yang harusnya ahli parenting nanti <laughs> yang bisa menjawab ini, Mas Riono. Tapi nggak apa-apa saya. Coba ya, memang uh, ini saya kira kegalauan semua orang yang bekerja. Mm. Mbak Rani juga tentu sangat merasakan, yeah. terutama ibu-ibu. Kalau kayak kita Mas Aryono, bapak-bapak memang tugasnya mencari nafkah ya. Tugasnya memang keluyuran mm. di luar rumah gitu. Tapi Mbak, Mbak Rani ini kalau ada anak kecil gitu kan, uh, ada tugas keluar kota, anaknya merengek, terus bagaimana? Nah, ini <laughs> iya, jadi dilema ya Pak ya dilema banget gitu. Uh, tapi sebenarnya bukan hanya juga untuk para kaum perempuan ya, Mas Riono. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak gitu juga um, kadang double. Bukan hanya anak yang mengeluh, mengeluhkan, istri juga mengeluhkan. Kan udah pergi lagi ini, apa kemarin baru datang udah pergi lagi. Ini hidupnya untuk siapa sih gitu kan? Jadi kadang kita juga waduh ya juga sih tapi kita mau nolak, nah ini tugas ini, nggak mungkin juga. Kalau kita tolak, mementingkan keluarga, nanti bisa kena teguran. kena tegur terlalu sering, pasti nggak akan dapat promosi. Nggak dapat promosi artinya yang dirugikan juga keluarga juga, kan begitu. Jadi mencari keseimbangan itu memang sangat sulit. Nah disinilah seninya ya, Mas Aryono dan Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita menjadikan keluarga dengan organisasi itu bukan dikotomi. Gitu. Bahwa e, keluarga harus paham bahwa kita, kita kerja itu bukan untuk orang lain tapi juga untuk keluarga. Sementara yang di organisasi juga harus paham bahwa keluarga itu adalah energi utama seorang pegawai, sehingga jangan cerabut pegawai itu dari akarnya yaitu dari keluarga. Gitu. Oleh karena itu semua pihak juga harus bertanggung jawab. Misalnya pimpinan, nggak bisa juga ngasih tugas sampai menelantarkan keluarga dari pegawai itu. Mentang-mentang dia orang yang sangat dekat, yang sangat kompeten, yang sangat dipercaya, akhirnya kemanapun diajak, semua tugas diberikan kepada dia, dan seterusnya. Tapi berilah misalnya cuti lah, gitu. Um, kalau sudah selesai kasih cuti gitu. Saya pernah punya pengalaman, Bapak Ibu, dengan salah satu bupati, bupati perempuan, Bapak Ibu sekalian. Bupati perempuan itu bersama-sama saya di di Singapura begitu. Dia mengajak anak buahnya perempuan juga, apa namanya, selama satu minggu di Singapura begitu tugas-tugas apapun itu juga diberikan kepada si mbak perempuan ini gitu si mbak. padahal dia bukan ajudan dia bukan sekretaris dia itu eselon 3 di Bapeda tetapi dia diajak kemanapun nah suatu ketika saya datang ke daerah di mana ibu bupati itu memimpin saya tanyalah si mbak itu loh mbak ini kemana kok nggak kelihatan ternyata dia diberi cuti. gitu Sengaja ketika tidak terlalu dibutuhkan, dia diberi cuti. Nah ini contoh um, upaya pimpinan untuk bisa menyeimbangkan. Jadi kita sebagai, mungkin kita punya anak buah, kalau kita eselon 4, atau kita eselon 3, kita juga harus memikirkan itu. Tetapi kalau ternyata pimpinan kita tidak memikirkan, kita kan juga nggak bisa protes nih, Bapak-Ibu nggak bisa menyalahkan wah oh, ini dasar pemimpin nggak becus pemimpin nggak layak ya nggak boleh juga bapak ibu mau nggak mau ya kita yang memerankan diri untuk mencari keseimbangan itu misalnya gini kalau saya ya saya itu kalau di rumah kadang cerita tentang apa yang saya lakukan di 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 daerah gitu kalau saya berkunjung ke daerah itu ceramah gitu nah apa isi ceramah yang saya sampaikan itu dan kesan-kesan orang yang mendengar ceramah saya itu saya ceritakan kepada anak-anak saya dan istri saya jadi mereka merasa seperti apa sesi kedua dari ceramah saya begitu maka akhirnya ketika apa eh, saya tidak lama keluar keluar kota misalnya Nah, mereka kehilangan bahan-bahan ceritanya. Jadi, ini cara saya memotivasi mereka bahwa ketika saya keluar kota, itu bukan sekedar untuk menunaikan tugas organisasi, tapi ada yang kemudian bermanfaat bagi anak-anak di rumah. Nah, termasuk saya juga sering cerita, ya, memotivasi lah anak-anak gitu ya, bahwa anak-anak itu jangan terlalu juga selalu apa-apa bapaknya 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 dan seterusnya karena mereka juga harus terbiasa hidup Mandiri Ceritalah kita tentang apa sosok Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman itu salah satu sosok yang sering saya ceritakan Bapak Ibu sekalian Jenderal Sudirman itu kan meninggalkan anak istrinya juga bahkan dalam keadaan sakit. Sakitnya bukan sakit sembarangan, sakit parah Bapak Ibu. Paru-paru, ginjal, tapi beliau memimpin pasukan. Meskipun harus ditandu. Nah, ketika dia meninggalkan anak, pertanyaannya, dia mengabaikan anak, ataukah justru seorang anak itu menjadi bangga terhadap bapaknya? Nah, menanamkan rasa kebanggaan terhadap sosok ayah itu penting. Maka ketika seorang ayah meninggalkan anaknya di rumah, anak itu nggak akan keberatan. Bahkan menjadi bangga, oh ternyata bapakku menjalankan tugas negara seperti Jenderal Sudirman. Meskipun konteksnya berbeda begitu. Mas Haryono di KKP ketemu nelayan wah cerita banyak banget nelayan itu hidup miskin, eh, apa, perahunya rusak, eh, lautnya apa tidak bersahabat, akhirnya anak-anaknya tidak mendapatkan rezeki dari jualan ini dan bapak datang ke sana untuk membantu dan seterusnya itu anak akan bangga sekali dan pengalaman-pengalaman yang sangat humanis seperti itu saran saya mas Haryono, jangan untuk laporan kedinasan saja itu konsumsi rumah tangga yang sangat ber bergisi. itu ya maka dengan seperti itu antara kantor dengan rumah itu menjadi seimbang begitu mereka merasa ketika bapaknya apa tugas mereka juga turut mensukseskan tugas KKP. Ya. Mas Haryono tugas kemanapun, bukan kehebatan Mas Haryono, tapi karena keikhlasan istri dan anak-anak yang juga membuat Mas Haryono akan melakukan tugas dengan luar biasa. Dan istri dan anak-anak juga merasa bangga ternyata suamiku adalah pahlawan masa kini yang mendapatkan kepercayaan dari Bapak Menteri untuk mengemban dan memberdayakan masyarakat di sepanjang zambrut katilustiwa. Kan begitu Mas Aryono ya. Jadi mungkin bisa membangun apa narasi-narasi um, seperti itu untuk menjadikan uh, keluarga tidak lagi dikotomis dengan urusan kantor. Saya kira itu Mas Aryono, Mbak Rani. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak, Pak Deputi. Terima kasih banyak tipsnya. Ya, terima kasih, Pak Tri. Sekali lagi, eh, jawaban dan tanggapannya sungguh mengesankan, gitu ya. Bisa menjadi solusi bagi kita semua bahwa eh, komunikasi tetap yang terpenting, ya, Pak Tri. Jadi, ya, Mbak, betul. keluarga tahu tentang apapun yang kita eh, lakukan, bukan hanya untuk kepentingan kita semata, tapi untuk banyak pihak, gitu. Dan uh, yang saya highlight dari pertanyaan Pak Riono tadi, hubungannya ada dengan uh, empati dari pimpinan juga, ya, bahwa pimpinan juga harus menyadari, uh, berempati begitu tentang bagaimana kondisi dari rekan-rekan setim yang lain, baik uh, karena mengingat waktu, ya, Pak Tri. Di. Sudah setengah 12 untuk diskusi dan tanya jawab. Terpaksa kita akhiri. Mohon maaf sekali. Padahal masih semangat ya tentunya teman-teman. Atau kalau mau satu lagi juga boleh sih Mbak. Kalau singkat saja mungkin bisa. Tapi kalau mau berhenti saya kira nggak apa-apa. Sudah cukup boleh. eh monggo pak kalau misal memang mau diteruskan saya tadi eh, mengakomodir teman-teman yang memang beribadah dan juga Patri sendiri ya. masih ada yang resen, karena saya lihat juga sudah sudah nggak ada ya? Iya masih belum ada yang resen lagi juga gitu pak atau dari Mas Mariman katanya tadi ingin bertanya kan katanya tapi oh iya, dari Bapak Mariman ya, ya. dari Pak Kapus kita boleh. ya Kapus Wah, ini. Dari nanti Bapak konsultasi khusus Pak oh. oh sesi sesi pribadi ya konsultasi khususnya iya. Pak Dadan juga ya iya Pak Tri mantersun Pak Tri J, J Mas Mariman uh, ini kan kita sedang berbicara tentang uh, kombinan ke dalam praktek gitu ya dan apa yang disampaikan oleh Pak Tri tadi menurut saya uh, sebuah inspirasi yang apa yang uh, mungkin sebagian teman-teman bagi kami yang sudah apa sudah uh, menjadi apa ya dipercaya oleh pimpinan untuk mengelola sebuah unit tentu ini kan sebuah apa ya sebuah perjalanan yang sangat, itu sangat merasa gitu <laughs> apa yang disampaikan Pak Tri ini sesuatu yang uh, itu terjadi gitu ya. Nah, tapi paling tidak uh, kalau kita berpikir uh, tentang hmm. apa tentang apa yang akan terjadi pada teman-teman itu, ini sebagai sebuah antisipasi ya Pak Tri ya. Yeah. Saya teringat ini karena hari Jumat itu, Pak Tri ya. Ada ayat dalam Al-Qur'an itu kan wal nafsu makot damat seligot. itu. Jadi uh, sebuah proses di mana setiap kita harus tahu, setiap kita harus bisa memahami dan setiap diri memahami setiap langkah-langkah kita untuk menjadi seorang pemimpin agar masa depan itu mimpi itu bisa diraih. Dalam konteks ayat ini sebetulnya kan e, tentang cerita tentang bagaimana mau kita mempersiapkan diri e, untuk agar kita ke depan. Tetapi soal dunia juga penting. Nah, tahapan menjadi seorang pemimpin di agenda e, yang Pak Tri sampaikan di apa di ceramah hari ini tentu menjadi modal yang sangat berharga menurut saya. Karena kan pasti sudah bisa membayangkan gitu cerita dari Pak Tri tadi. Oh menjadi pembantu seperti itu. Tetapi memang bisa saja apa yang disampaikan oleh Pak Tri dengan basis pengalaman itu akan jauh lebih besar lagi tantangan teman-teman itu. -teman. Nah Pak Tri tentu ini menjadi apa menjadi catatan menarik. Tetapi karena juga harus menyiapkan diri jauh lebih lebih apa lebih kuat lagi lebih besar lagi karena barangkali Pak Tri ya. Tantangannya jauh lebih besar gitu. Betul. Nah, ini yang apa yang uh, apa yang kami rasakan dan memang ini sentil, ini bukan untuk siapa siapa Pak Pak Tri tapi ini untuk saya juga gitu, untuk teman-teman uh, mungkin juga untuk Pak Tri yang mengalami hal yang sangat unik ini. Terima kasih Pak Tri dan tentu kami berharap uh, apa ada waktu untuk Pak Tri uh, apa dalam pendalaman beberapa materi yang bisa menjadi modal teman-teman Pak Tri untuk menjadi pemimpin uh, masa depan di uh, era Indonesia Mas 2045. Sukses selalu Pak Tri, Maturusun, sangat terima kasih banyak teman-teman sekalian. Silakan Mbak apa Mbak moderator Mbak Rani untuk nggih. terima kasih Pak Kapus, Pak Mariman dan Pak Tri sangat berisi ya kalau kita makan tuh kayak makan stick ya siang ini ya tidak ada lemaknya sama sekali jadi tidak ada yang terbuang baik dari uh, panara sumber yang materinya luar biasa biasa sekali pengalamannya dan juga pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu nih yang nggak kalah berisinya juga dijawab dan ditanggapi dengan luar biasa juga makanya boleh kita tepuk tangan untuk hari ini karena sudah lancar ya uh, baik uh, terima kasih untuk waktu dan Pemaparan materi yang telah diberikan oleh Bapak narasumber kita yang luar biasa ini, Bapak Dr. Tri Widodo. Uh, semoga pada siang hari ini, pagi sampai siang ini, kita diberikan manfaat, ya. Pasti banget manfaatnya ilmunya, apalagi uh, dan bisa segera diimplementasikan gitu untuk kita semua menjadi uh, self leader. Nah, jadi saya akan... Uh, simpulkan sedikit ya mohon izin Pak Tri uh, tentang diskusi kita pada pagi hari ini highlight yang saya ingat banget itu everyone is a born leader jadi semua dari kita memiliki kapasitas yang sama untuk bisa menjadi leader atau pemimpin yang baik gitu tinggal bagaimana kita uh, mengembangkan diri menempa untuk menyiapkan diri sendiri agar jadi yang terbaik dan juga tipe-tipe model kepemimpinan peer to peer leadership di mana menyetarakan uh, semua lini fungsi rekan kita merupakan pemimpin, pemimpin merupakan rekan kita. Jadi sama-sama uh, memikul uh, tanggung jawab dan juga tugas semaksimal mungkin agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan maksimal tanpa harus memandang samping-samping uh, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tapi fokus saja kepada Perbaikan diri masing-masing, dan bagaimana kita melakukan hal yang maksimal, apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang uh, kemampuan dan uh, skop yang diberikan kepada kita. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita, uh, dan juga leadership itu adalah network atau jaringan. Jadi, sebuah kepemimpinan akan terputus begitu saja apabila ada satu fungsi yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Maka dari itu, Masing-masing so, dari kita harus memiliki uh, self leadership, ya, karena leadership adalah mindset, bukan sebuah jabatan yang melekat atau berdasarkan SK dan lain-lain. Tapi kembali lagi, setiap orang harus memiliki mindset bahwa self leadership harus dimiliki oleh masing-masing dari kita. Jadi, uh, how to gain how to make attention about our self gain our self awareness uh, self confidence dan self belief atau efisiensi untuk menciptakan outer game yang uh, konsis dan dapat influence untuk memberikan impact yang baik kepada uh, masyarakat dan juga lingkungan selain itu satu lagi yang tadi di-highlight, ya, kemempi, kepemimpinan dengan dasar empati dan cinta kasih dengan ketulusan itu akan memberikan dampak atau impact secara masif dan menyeluruh, gitu, karena didasarkan dengan ketulusan tanpa uh, memikirkan dahulu apa sih yang dap kita dapat dari ini, tapi memikirkan manfaat apa yang bisa kita kasih bagi teman-teman, bagi organisasi, bagi keluarga, bagi semuanya. Jadi, inilah kenapa self leadership ini mengajarkan kita bahwa kerjain aja apa yang bisa kita kerjakan dengan maksimal dengan penuh tanggung jawab dengan penuh passion dan ketulusan untuk organisasi, untuk keluarga, untuk instansi untuk kita semua karena sebetulnya insan-insan uh, inilah yang adalah menjadi pemimpin yang sepenuhnya gitu ya Pak Tri ya. Mungkin uh, kurang lebihnya itu yang bisa saya highlight uh, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih kepada bapak narasumber kami yang terhormat bapak Triwidodo Sami-sami <Sami, Barani. Yeah, atas waktu dan ilmu yang luar biasa yang diberikan kita semua beruntung ya bisa di acara pada siang ini. Semangat, semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Saya, eh, Maharani, pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam penyebutan nama dan gelar Bapak-Ibu semuanya, dan juga kesalahan kata dan kalimat yang pastinya tidak saya sengaja. Nah, karena saya tadi awalnya buka pakai pantun, boleh ya saya tutup pakai pantun sebelum Jumatan ya. Baik. Uh, burung darah, burung cenderawasi cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. warahmatullahi kasih Rani, Mas Marifan. Terima kasih banyak, Bapak. Iya, yes, Bapak. Terima kasih, Pak Tri, Pak Deputi. Sami-sami, Pak. Terima kasih, Pak Tri. Selamat malam. Sami-sami, Kang. BAMS silakan, mbak Tri. Baik. Terima kasih uh, kepada Bapak Tri Widodo yang sudah sharing kepada kita terkait kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan terima kasih juga kepada Mbak Marini yang telah memandu acara ini hingga berjalan dengan lancar. Sebelum kita menutup serangkaian acara, akan diadakan sesi foto bersama. Pak Tri, Mbak Marini, Pak Dadan, dan Pak Mariman mohon izin saya selaku MC akan memandu sesi foto bersama ini. Untuk slide pertama, silakan diaktifkan ya videonya. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya, satu, dua, tiga. Slide terakhir, satu, dua, tiga. Baik. Demikian telah kita ikuti serangkaian acara webinar SM Talent Academy pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tuwidodo Wahyu Utomo, SHMA, MAA sebagai narasumber. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Marini Dian Ayu, selaku moderator kita hari ini, serta semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah mengikuti acara dari awal hingga selesai. Dan kami ucapkan sampai jumpa pada acara webinar series berikutnya yang akan diinfokan melalui media sosial pusat pengembangan kader ASN dan ASN Talent Academy. Bapak Ibu dapat mengakses melalui Instagram pusat pengembangan kader ASN dan Instagram ASN Talent Academy. Karena tadi Bapak kasih pantun, saya juga kasih pantun ya dari Cikarang pergi ke Cikini. Jangan lupa beli ragi. Terima kasih sudah mengikuti webinar ini sampai jumpa lagi. Demikian acara ini telah berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan kami akhiri wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi jadi, terima kasih Pak Dadan. Terima kasih Mbak Priyanti. Izin lift, izin lift ya, Mbak? Iya, Bangga, Bangga, izin lift, Pak. Bangga, Bangga.